sekunder nggak apa-apa lah. Ya, nanti di sini kelihatan nanti di sini. Ya. Quirinius menjadi gubernur di provinsi Romawi Syria dan memerintahkan sensus penduduk sesuai kan tadi dengan Lukas 21. Maksud Abang ini kontradiksi Yosefus, gitu Abang. Ini terjadi pada waktu Etinarch Archelaus atau Herodes Archelaus ya. Nah, yang jadi persoalan ya, ini gua buat diagramnya nih. Enggak, yang maksudnya satu, ini sama Lukas kontradiksi maksud Abang. Dengar dulu, sabar-sabar Bro, sabar aman-aman. Matius bilang dia lahir 6 sebelum Masehi. Lukas bilang 6 tahun setelah Masehi. Yang benar, yang salah yang mana? Yang salah yang mana, Bro? Kenapa saya suaranya nggak jelas, Bro? Matius bilang Yesus lahir 6 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Lukas bilang Yesus lahir 6 tahun setelah Masehi. Yang salah yang mana? Enggak ada yang salah. Lukas ada yang salah. Jadi sebelum Masehi dan setelah jangan, Masehi jangan, itu jangan sama. Neko ini gegar otak ya. Enggak si Marcel ini mana ini? Coba Marcel pula. Lah itu kan dibacakan tadi itu. Lukas mengatakan, Matius mengatakan. Lukas mencatat beda, Matius mencatat beda, Bro. Dari Bible Anda saja sudah berbeda sejarahnya. Nih ya, nih. Muslim cerita di orang jelasin enggak denger, enggak nyimak. Gegar otak kali ini bawa data. Di Matius 2. Gambar itu Marcel. Ya, maka kalau enggak jelas, dengarkan aja baik-baik dengan. Nih jelas enggak? Jelas enggak? Enggak ada. Bawa jelas enggak? Nanti enggak ada. Suaranya di Matius berapa? Oh, jadi gua berapa gitu. Gua reserin pun dulu, bentar. Besaran saya bentar host, izin. Oke, itu. Coba dibesarin alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim datang dengan data bukan dengan congor. Izin bentar host, besarin. Itu lahir di abad ketiga, keempat enggak ada. Alkitab kamu bilang, mengatakan demikian, maka bacalah itu Alkitab kamu. Ya. Bro Niko harus jalan-jalan lagi ke Gramedia ini, coba cari lagi terjemahan terbaru. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen ini sebenarnya yang berkuasa di Bible itu adalah LAI, bukan Yesus. Jadi di Bible itu yang paling berkuasa itu LAI ini. Anda bedakan digantung dan disalib, itu sudah berbeda. Digantung di tiang kayu, ini versi terbaru lagi nih terjemahan. Makanya yang paling berkuasa di LAI apa di Bible Anda itu adalah LAI, bukan Tuhan. Maksudnya gini loh Bang, digantung itu bukan Abang digantung pakai tali Bang, maksudnya digantung itu bukan pakai tali. Digantung itu gimana diri, coba? Bang. Digantung yang Anda menurut Anda bagaimana? Maksudnya digantung? Dia disalib, maksudnya digantung itu disalib. Enggak ada yang digantung ini digantung Bang disalib. Ini terjemahan terbaru Bro, makanya jalan-jalan dulu ke Gramedia beli Bible terbaru. Atau Anda enggak punya Bible ini saya curiga. Yuk jalan-jalan yuk ke Salemba 12 sama saya mau nggak? Atau Anda juga nggak tahu ya, mungkin ini Eusebius ini siapa? Anda tahu nggak Eusebius itu siapa? Saya curiga Eusebius itu nggak jawab tahu. Ya. Dua kisah yang berbeda ya ini ya, nggak sama berarti ya. Yesus sama Isa. Iya memang dua kisah berbeda. Di Bible Anda pun berbeda kisah. Isa kan di abad ke-7 diceritakan. Nah, kalau di Al-Quran Bro jelas berbeda kisah. Masa, yang heran itu yang harus ya, Anda pertanyakan adalah itu, ya. Di Bible Anda sendiri pun berbeda kisah. Itu enggak, yang harus Anda tanya. Kalau sama ceritanya Yesus enggak bakal jadi Tuhan nih kok. Enggak ada yang berbeda. Saya tanya sama inilah Niko. Si Niko ini udah jelas Alkitab dia mengatakan berbeda, dia bilang tidak ada berbeda. Anda ini buta hati, buta mata Anda. Ya. Susah kalau mau dari iman tapi tidak belajar bang, begini dia. Bang ya. Mau cocok-cocokin dengan Al-Quran dia. Ya. Dia mau lari nyocok-nyocokin Al-Quran kan kitab lain sudah enggak ada yang cocok. Enggak boleh dicocokin dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Bukan manusia. Niko ini tidak tahu siapa si Eusebius ini. Coba Niko, Eusebius siapa Niko? Tahu nggak Anda Eusebius siapa? Berarti udah beda nih yang saya jawabnya. Eusebius siapa? Anda tahu Eusebius siapa? Izin, boleh saya berbicara? Silakan. Berarti udah nggak bisa jawab nih ya. Nggak usah ke situ-situ bang. Enggak.
Bang Niko izin dulu, boleh saya berbicara? Mana Marcel? Marcel mana Marcel? Moderator, izin, boleh saya berbicara? Ya, silakan. Silakan, 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 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, mulai ketrik. Sorry. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gisel. Gini. Si Marcel datanya. Sebelum kita masuk ke apa yang ditanyakan Bang Niko, dari tadi saya menyimak dan mencatat. Saya ingin bertanya kepada Bang Niko. Bang Niko belajar bahasa Indonesia? Bang Niko? Enggak usah. Nah, di bahasa Indonesia itu sebelum dan sesudah, Anda mengatakan itu adalah sama. Anda paham arti sebelum dan sesudah? Itu yang pertama di kitab Anda. Disalib dan digantung itu jelas kata-kata yang berbeda. Anda juga mengatakan sama. Nggak usah dibahas sama ke situ, Bang. Nggak usah dibahas ke gantung. Itu gantung kan memang ada perbedaannya. Kenapa Anda takut ditanya itu? Anda sudah kontradiksi. Iya, Bibel Anda aja sudah kontradiksi. Mau pula mengurus Al-Quran. Gini, Bang. Jangan-jangan Anda waktu sekolah bahasa Indonesia, Anda dapatnya merah. Niko, baca Bibel terjemahan terbaru 2023, Bibel terjemahan terbaru dikatakan di sana ya, bahwa Yesus itu di apa? Digantung di tiang kayu. Apa? Dengar Niko. Kita balik lagi ke sini ya Niko ya. Tadi sorry, gua ngelag soalnya. Ini jelas ya Matius 2:1-30 ya. Yesus dilahirkan di zaman Raja Herodes. Dengar baik-baik. Di bawah diceritakan yang pasti, Niko. Yang pasti Matius dong yang benar. Enggak, Sel. Yang benar itu Matius di zaman Herodes. Berarti benar. Lukas salah itu berarti. Lah, terus Lukas salah. Lukas salah itu Lukas. Bukan dia Lukas. Loh, Lukas dengar. Lukas sobek-sobek itu Bibel. Sobek dengar aja dulu. Itu Bibel. Sobek aja. Lukas menceritakan lahirnya Yesus di zaman Kaisar Agustus dan sewaktu Quirinius ya ini mencopot jabatannya anaknya Herodes yang tadi yang mati namanya Herodes Arkelius. Datanya di sini jelas. Selamat datang nih. Di kebenaran, Bro. Datanya jelas di sini. Lihat. Enggak ada. Iya. Syria dan memerintahkan sensus penduduk menurut Yosefus ini terjadi pada waktu Herodes Arkelius putra Herodes Agung. Jelas, ini gua udah buat diagramnya. Sama Marcel jangan main-main, Bro. Data lengkap aman. Nah, Matius lahir 6 tahun sebelum Masehi, Lukas lahir 6 tahun setelah Masehi. Yang salah yang mana? Ini baru kelahirannya doang, Bro. Santai, pegangan aman. Kebenaran itu memang pahit, Bro Diko. Pegangan, jangan terguncang. Awas, sudah mau dapat gundukan ini. Matius dong, Lukas juga enggak salah. Matius. Ini lu salah gimana sih ini? Bedanya 10 tahun, Bro. Beda 11 tahun ini. Lu gimana sih? Ini juga buat di diagramnya. 6 sebelum Masehi, 6 setelah Masehi. Yang salah yang mana? Gua menarik tadi Niko sempat ngomong, berarti yang benar Matius dong. Berarti yang benar Matius dong. Ini Lukas salah berarti. Lukas salah itu, Bang. Oh, berarti selama ini Lukas itu bohong gitu ya. Gua enggak bilang bohong. Lukas itu bohong. Koplak. Matius itu ayat. Dengar. Lu gini, tadi sempat ngomong ini. Kita jangan ngambil ayat. Jangan dipikir ini kontradiksi, iya, Bang. Emang kontradiksi. Gimana sih lu? Jawabkan. Enggak, lu harus mempertanggungjawabkan. Sekelas pendeta aja mengakui, Bro. Apalagi Anda cuma sekelas jemaat. Aduh, lumah. 330 orang. Sekarang gini, Bang, ya. Intinya kalau dua enggak, ini anggaplah ini berbeda ya. Anggap berbeda. Tapi salah satu pasti ada yang benar dong. Benar enggak? Kan anggap berbeda, memang berbeda. Itu anggap berbeda. Memang berbeda di Alkitab kamu itu. Dengerin Yerusalem, wey. Dengerin dulu. Ini kan pasti ada yang benar. Enggak, enggak usah kontradiksi, memang kontradiksi, Riko. Iya dong, yang salah memang berbeda, bukan dianggap berbeda. Iya. Lukas mengatakan ini ada yang benar. Yang lain tahan dulu. Gini, Bro. Yang lain tahan dulu. Mas gua gini, Bro. Mas gua gini. Biar Marshall sama Bang RR sama Niko.
Ini Herodes Archelaus, udah jelas kan nih ya, berakhir jabatannya 6 tahun setelah Masehi. Kan udah gue buatin tadi diagramnya, oke? Okay? Itu satu. Tenang bro, itu baru satu kesalahannya. Masa Tuhan, apa, Bible menceritakan Tuhannya sendiri salah? Ini, di dalam Matius, Yesus lahir di Bethlehem. Yesus dibawa ke Mesir karena Herodes memerintahkan anak untuk membunuh Herodes. Anak yang umur 2 tahun. Oke? Okay? Lalu kembali ke Nazaret. Sedangkan di Lukas, Yesus dan Maria datang dari Nazaret, Galilea, pergi ke Yudea. Balik lagi ke Galilea. Nggak pernah ke Mesir dia kalau di Lukas. Nah, ayo, mana yang benar? Nah, ini udah bang, beda ini lagi. Bang, ini kan ceritanya bukan gitu, Bang. Ini kan dia dari aduh, gimana ya? Kok nggak mau lebih tahu lagi daripada yang punya yang menciptakan kitab? Ini ceritanya Bang, dia saat masih kecil, saat dewasa ini Bang. Beda loh. Ya, Bang. Jangan, lu gimana jangan sih? Ada. Coba baca di dalam gini, dengarkan ya. Di dalam ayat Lukas dan Matius terdapat dua perbedaan, baik konteksnya apa waktu kelahiran dan konteks daerah ya tempat dia pergi. Nah sekarang mana yang benar? Apakah Matius atau Lukas? Ayo. Benar LAI. Gua 100% LAI benar. Yang paling berkuasa gini, LAI bang. Sebenarnya bukan gini. Tuhan. Gini. Jawabnya nggak gini-gini. Mana yang benar? Lukas atau ini Matius? Gue demen dari LAI yang paling benar. Lihat nih bro, ya gue bawa data dari Alkitab Sabda. Ya. Dari Wikipedia, dari Britannica. Ini sebenarnya gue Wiki gak suka, tapi gak ada dia. Kisahnya Krenius terhadap dari Britannica dia gak ada. Tapi ya udahlah, tapi ini data sekunder gak jadi masalah lah. Nah ingat, Matius dan Lukas itu adalah termaktub di dalam Bibel yang merupakan pedoman kitab bagi orang Kristen. Nah sekarang mana yang betul? Matius apa Lukas? LAI, LAI. Nah ini aja kamu gak bisa jawab. Matius ya. Apa enggak Matius apa Lukas ya berarti salah pilihannya jangan dua ya. Saya bilang Matius tapi enggak, Lukas juga enggak ya. Paniko yang benar Lukas. Paniko izin Lukas berarti salah dong. Izin Paniko yang benar Matius, Lukas apa Pak Anwar Chen? jadi udah gak bisa dibantah ya berarti ya. Ya sejarah apa yang gak bisa dibantah? Gue yakin dia pertama berarti Matius. Iya, berarti Matius yang betul. Berarti Lukas itu adalah berbohong di sana gitu. Bukan Anwar Cheng bahwa semua tulisan yang bernama Lukas terjadi perbedaan. Gua nggak mikir di situ, pokoknya Yesus dia. Mau oh, nggak bisa. Ini dua cerita yang berbeda, bro. Ini dua cerita yang berbeda. Lihat tuh, lihat jaraknya, lihat. Ke Matius, ke Lukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para penulis di papers ada. Mau kita bongkar sekarang. Intinya, kalau mau duduk yang tenang, bro. Jangan kemana-mana dulu. Fokus saja dari sini. Tahan dulu, Dinda Guru Mahir. Buat dia berbincang dulu. Sabar. Sekarang gini. Jika dia katakan dia tidak peduli, kenapa tercantum di dalam Lukas? Ayo, buat apa dicantumkan di dalam Lukas? Tanya LAI dong. Kenapa tanya saya? Kan. Sebentar. Caranya di abad pertama, di abad ke-7. Kelahirannya udah salah. Yang gua nih tiba-tiba di abad ke-7 diceritakan, ceritanya berbeda. Tenang bro, aman. Ini gua lanjutin lagi. Ini kelahirannya udah salah nih. Udah bertentangan kelahirannya antara Matius dan Lukas. Ceritanya pun udah berbeda. Ya, ini di kitab lu sendiri dua nih ya, udah dua. Sekarang kalau di Al-Qur'an di area di surah Maryam ayat 25 itu ada tertulis tuh Nabi Isa ibnu Maryam lahir di pohon kurma. Sedangkan di Bible ya, katanya lahir di kandang domba. Sama saya ada itu, bahwa benar ada pohon kurma di sana. Itu dihilangkan. Apa? Maryam. Maryam 25. Ayat berapa itu? 25 nih. Surah Maryam 25. Gratis. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Bal. Aman surat ada bro, Mari. Kita ada di pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak.
Sedangkan ya, di Bethlehem aja ada pohon korma. Ada bro, di Bethlehem Anda dihilangkan. Saya bisa tunjukkan datanya. Jangan dulu asumsi Anda kalau tidak pernah. Jangan dulu sini. Yang gue mau tanya, di Bible katanya lahir di kandang domba. Tunjukin sama gue ayatnya di mana dia lahir di kandang domba. Di Bethlehem. Tidak ada, tidak ada cerita di Bible dia lahir kandang domba. Yang ada setelah dia lahir dibawa dan disimpan ke palungan. Dia udah akuin tidak ada di kandang domba. Dia udah akuin. Oke. Untuk ini dia jujur. Untuk ini dia jujur dikit. Cuman Niko, gue mau protes sedikit Niko. Lu bilang di Israel. Berarti udah beda nih ya. Beda ya. Berarti ada yang salah nih ya di abad ke-7 abad pertama ya. Enggak mungkin satu. Ya lu yang salah lah. Lu gimana sih? Lanya Al-Qur'an berbeda. Bible Anda aja berbeda. Gini loh, enggak ada orang Kristen bilang Yesus itu di abad ke-7, ke-3, ke-4, ke-1. Udah itu udah. Yang bilang di abad ke-7 lahir siapa? Yang menyatakan kayak gitu. Ya. Yang bilang setelah lahir Masehi, siapa? Sebelum Masehi, itu kitab Anda yang berbicara, bukan kami Muslim yang bicara. Ayo. Gimana tuh? Sekarang kalau kami Muslim yang berbicara ini, tentang bang. Itu, iya, berarti kami bohong. Tetapi kitab Anda yang mencantumkan bahwa Yesus dilahirkan sebelum Masehi. Kemudian kitab Anda juga menjelaskan Yesus dilahirkan setelah Masehi. Ini kitab Anda yang berbicara. Oke. Tanggal dan bulan kelahirannya aja sih sudah salah menurut sudah kalian salah. Yang gue sampaikan tadi. Aduh. Prematur dia. Ini baru kelahiran kan, Bang? Baru kelahiran kan, belum ke yang lain. 6 kan? Bulan. Oh. 6 bulan aja prosesnya. Masalahnya zaman dulu enggak ada inkubator. Orang lahir prematur biasanya dimasukin ke dalam inkubator. Jadi kesimpulannya begini, maha benar. Berarti udah nih berbeda nih ya, kisahnya berbeda ya, orangnya maha berbeda nih. Iya. Makanya ini gue mau ngomong, udah tanamkan aja di pikiranmu Niko, maha benar Pak Anwar Chen dengan segala firman Salemba 12 beserta staff-staffnya. Gini ya, sedikit izin bicara ya saudara-saudara. Jadi gini, Bro Niko, saya sarankan Anda pahami dulu, cari tahu siapa si Eusebius ini. Ini dulu yang Anda pahami. Cari tahu dulu ya, siapa si Eusebius. Baru Anda cari tahu siapa kan Paulus, siapa Luka, siapa Matius. Ini yang harus Anda pahami. Jadi supaya Anda tahu bahwa jangankan Anda bilang Bible berbeda dengan Al-Quran, memang jelas berbeda. Bible Anda sendiri saja mencatat berbeda. Begitu bro, jadi jangan dulu pertanyakan Al-Quran, Bible Anda dulu Anda kaji, Anda buka baik-baik, Anda lihat baik-baik, kok Bible saya bang, bisa berbeda gitu, beda, baru Lukas Anda tanya, gitu. Itu baru satu bro, belum yang lain kita bongkar gitu, Lukas kalau yang lain kita bongkar Anda tercanga-canga lagi Matius nanti gitu, jadi pahami dulu besar, ini, berbeda, cari tahu siapa si Eusebius, saya pikir Anda tidak tahu ini si Eusebius ini siapa, inilah Biangker salah satunya gitu, cari tahu dulu. Aki Maher, saya punya catatan. Ada seratusan lebih perbedaan di kitab Bible. Ada datanya. Itu. Ini kalau gue mau open camp, gue open camp kan sama kau biar terbelalak. Jadi janganlah kau cocok logika Al-Quran. Tahan. Al-Quran itu firman Tuhan. Berarti udah beda ya. Gue nggak peduli. Pokoknya Yesus zaman pertama di abad ke-7 tiba-tiba. Iya, beda. Paulus Matius memang Isa. beda. Ya, Markus dan Matius ya. Beda. Gue nggak peduli. Yang penting Yesus Tuhan, yang penting ditebus gitu. Yang penting Yesus Tuhan. Ya, berarti udah berbeda. Lu mau cerita Nogotius ke, tetanus ke, pokoknya Yesus Tuhan. Berarti ada yang salah nih. Iya, betul. Ya kami enggak peduli, ya. Kami enggak peduli, yang penting Yesus itu nenen gitu. Lah, di Quran juga lagi nenen bisa dikasih. Itu Yesus kok di Isa kok lagi nenen, misalnya contoh lagi nenen kok bisa ngomong. Iya, Tuhan nenen gitu. Iya, betul. Wajar kalau di Quran aja di situ bisa ngomong terus dikasih Injil. Iya. Itu gimana logikanya, Pak? Tuhan nenen dia wajar. Karena di kami itu makhluk, tidak dibedah-bedah menjadi 3, 2, 4, 1. Makhluk ya. Gantung pula. Enggak digantung pula. Ya udahlah. Gantung kan ada tradisi. Gitu doang sih. Yaudah ya udah ya. Oke, Sel ya. Thank you Sel ya. Oke, Brando aman kita. Oke. Niko belum turun. Gua mau ajak nih. Gua punya Holy Tour enggak usah ke Jordania, enggak usah ke Yerusalem. Gua udah injek 4 kali. Gua mau ajak undang umat Kristen saudara-saudara gua Holy Tour-nya namanya ke Salemba 12, ke LAI. Yuk. Bikin rombongan. Niko, sebentar. Gua langsung dengan tadi. Udah hilang dia. Udah hilang, udah kabur. Enggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang di bawah ya. Ini menjauh subhat yang tadi yang hakim yang adil ya. Ini kan hadisnya ya, Bang Daya. Iya, betul.
Ya. Nih, hakim secara adil ya akan segera tiba. Ya. Namanya hakim pasti ada tersangkanya kan. Satu-satunya umat yang menuhankan Nabi Isa adalah mereka. Pasti akan menghakimi mereka karena di bawahnya diteruskan lagi, ya. Sorry, sebentar. Mana? Hakim yang adil sedang aneh. Ya. Mana sih tadi sebentar tulisannya? Kok jadi hilang tulisannya? Sebentar, lagi nyari, sementara ini Erwin RJ lagi googling atau baca WA pertanyaan titipan. Biarkan dulu, biarkan. Oh iya. Dia menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib pembunuh babi serta menghapuskan jizyah. Nah, harus diterusin sampai sini tuh. Lagi lanjut mengatakan yang kedua kali. Iya. Bentar, Bu. Kalau nggak salah Bu Khaira ya, itu dari Bukhari ya. Hadis Muslim ada, Abu Daud ada. Iya. Itu kalau Muslim di 127 itu. Mau besarin dinda. Nah ini kan yang saya heran teman-teman Kristen membawa narasi keselamatan gitu. Nah keselamatan di Anda saja masih diselidiki, masih diteliti oleh nabi-nabi tentang nubuatan itu loh. Terus yang keselamatan dan ajaran kasih yang Anda ajarkan itu apa kalau masih diteliti? Kan ini aneh gitu. Masih diselidiki Bang Daya. Masih diselidiki nubuatan tentang ajaran kasih Kristus Kurnia itu yang diuntukkan bagi mereka itu. Itu keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat. Makanya saya bilang nubuat yang mana ini yang mereka pakai ini. Oke Bang Daya, ada tamu nih Bang Daya. Kita salam-salam dulu. Selamat sore, siang menjelang sore Pak Erwin RJ. Dibuka mute-nya. Bro, dibuka mute-nya, Bro. Erwin, ya selamat siang menjelang sore. Muslim, Kristen? Begini Pak. Muslim, Kristen? Kristen, oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan atau ingin disampaikan? Erwin, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Begini Pak, saya kan ingin bertanya. Kalau saya ini kan bapak saya Kristen, mama saya Muslim, jadi saya ini sedang bimbang Pak begitu. Yang ingin saya pertanyakan, halo Pak. Iya lanjut Bang, lanjut. Apa mau ditanyakan? Begini. Kita pakai mode hati-hati ya, pakai mode hati-hati nih. Silakan Erwin. Saya tanyakan ini, saya kenal antara Al-Quran dan Alkitab, antara Allah dan Yesus. Jadi begini, kan kalau di dalam Al-Quran bahwa nanti turun pada kiamat pun itu kan enggak jelas suaranya, tenggelam. Halo, bagusin sinyalmu, coba ngedem suaramu, nggak jelas kok ngomong apa sehingga kita tidak tangkap apa yang kamu maksud. Kita mute biar jelas. Kita mute. Bukan aku. Jelas. Nah, jelas sudah ya. Jelas sudah Pak ya suara saya. Iya lanjut. Jelas lanjut. Nah begini Pak, kan di dalam Al-Quran kan Pak pada hari kiamat nanti yang turun kan Nabi Isa Pak ya sebagai hakim. Kalau dalam Muslim Pak ya dalam Al-Qur'an Pak. Terus di dalam Alkitab itu Nabi Isa itu Yesus. Nah, kalau di dalam Alkitab kan Yesus kan menyebut dirinya atau membayangkan dirinya ini adalah Tuhan atau jalan kebenaran. Nah, otomatis kan dia kan pasti berdosa lah karena dia ingin menyamai Allah kan Pak kan gitu. Nah, tetapi kenapa masih Yesus juga yang turun nanti pada hari kiamat sebagai hakim? Nah, di sinilah saya ini bingung pas saya bertanya kepada ibu saya ya ibu saya kan Muslim terus dia itu bilang ya nak yang turun nanti ya Nabi Isa sebagai hakim. Terus saya tanya loh kenapa bisa dia bu? Dia kan bukannya berdosa sudah karena dia kan sudah menganggap dirinya ini Tuhan. Tapi kok dia
kok Allah ini mengizinkan dia yang turun sebagai hakim. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi teruskan satu lagi Pak, terus di sini Pak. Nah, dan saya berpikir apa memakai logika yang bisa membangkitkan orang dari kematian kan cuma Allah Pak ya, cuma Tuhan Pak ya, gitu kan. Dan cuma yang pokoknya yang bisa melawan kematian atau membangkitkan orang mati kan cuma Tuhan Pak. Nah, terus di Alkitab ini saya ini cari tahu ternyata Yesus ini bisa membangkitkan orang mati dan bisa dan malah dia bisa bangkit dari kematian. Nah, makanya saya ini bingung Pak. Oke. Okay. Kalau Yesus itu apa? Oke, supaya enggak terlalu banyak. Cukup. Banyak, sudah ditangkap substansi pertanyaanmu, sudah ditangkap. Silakan. Gini, yang pertama tadi saya rasa lebih baik Pak RR, Ustadz RR yang menyampaikan karena tadi sudah disampaikan mengenai datangnya Yesus atau Nabi Isa ya kan. Terus mengenai pertanyaan yang kedua, izinkan saya menjawab ya kan. Anda bilang Yesus menghidupkan orang mati, betulkah? Iya. Oke. Okay. Terus itu menjadi salah satu faktor Yesus keajaiban itu bisa dituhankan. Pertanyaan saya, buka 2 Raja-Raja 2:8-5. Itu Elia masih kecil bisa membangkitkan orang mati. Kenapa tidak dituhankan? Silakan Pak RR yang mengenai jatuh datangnya Yesus ke dunia. Silakan Pak RR. Di dalam Islam dia apa yang udah tegas di dalam hadis ya bahwa Nabi Isa akan turun kembali ya, yang di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat dan sebagai pertanda dari akan datangnya kiamat. Apa tugasnya? Di dalam agama Islam disebutkan bahwa dia akan membersihkan fitnah ya terhadap dirinya, yang kedua membunuh Dajjal dan Ya'yuj dan Ma'juj ya, yang ketiga menjadi pemimpin umat Islam, yang keempat menyerukan tauhid, dan kelima kembali meluruskan akidah ya umat yang tersesat kepada Allah SWT. Nah, ini tugas Nabi Isa yang sebenarnya. Kemudian bagaimana di dalam Alkitab ya? Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus turun ke dunia untuk kedua kalinya. Dalilnya adalah sebentar ya. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus berjanji kepada pengikutnya bahwa ia akan datang kembali ya. Ada dalam Alkitab, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini di Yohanes 14 1 ayat 3 bahwa dia berjanji akan datang kedua kalinya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk kembali meluruskan tauhid ya. Maka di dalam Alkitab dikatakan oleh Yesus, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat mukjizat demi namamu? Bukankah kami berbuat demi namamu? Ya. Tetapi apa jawaban Yesus? Pergilah engkau wahai pelaku kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Kenapa Yesus berkata demikian? Baca lagi Matius ya. Baca lagi di dalam Alkitab dikatakan ya. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus ya. Di dalam Alkitab ya juga dikatakan ya bahwa orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, ini yang dia hilangkan nanti, yang dia hapuskan. Bahkan dia tidak mengenal orang-orang Kristen yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jelas bahwa dia hanya sekedar nabi, hanya sebagai nabi, hanya sebagai messenger ya, sama dengan Tuhan. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin saya tambahkan sedikit boleh. Assalamualaikum Guru Maher, mungkin Pak Muhammad Zain ingin menambahkan. Pak Jonas tahan dulu ya. Silakan Pak Muhammad Zain. Ya, sedikit ya. Dia bingung. Karena yang bisa menghidupkan orang mati itu adalah di Islam itu hanya Allah. Tapi di Kristen Yesus bisa menghidupkan orang mati. Dalam keimanan orang Islam itu Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu adalah Nabi Allah atau Rasul Allah, utusan Allah.
maka Allah memberikan mukjizat untuk dibuktikan bahwa dia itu utusan Allah, sehingga dia bisa menghidupkan orang mati, ditunjukkan kepada orang kafir-kafir itu. Pun demikian, Allah sudah menunjukkan seperti itu, orang kafir-kafir itu masih belum percaya atau enggak percaya gitu. Malah datang kemudian malah dijadikan Tuhan. Gitu. Dalam Islam itu Yesus itu atau Nabi Isa itu utusan Allah. Mukjizat yang diberi, yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pemberian dari Allah, kekuatan dari Allah gitu loh. Untuk sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Gitu. Silakan tambahkan yang lain. Oke, karena ini pertanyaannya dari Pak Erwin ini tadi berulang-ulang. Pak Jen bisa dimit dulu, izin dulu Pak Jen. Feedback. Ya, karena tadi saya menangkap 2 kali, 4 kali beliau ini mengatakan saya dalam kebingungan. Berarti di sini alangkah indahnya supaya lebih lagi bisa dicerna oleh Pak, bimbingan terhadap Pak Erwin ini. Silakan Bang Maher dulu, Dinda Guru. Silakan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, brother, tadi saya mendengar Anda mengatakan Nabi Isa itu berdosa. Jadi gini, dalam ajaran umat Islam, dalam Al-Quran dan hadis, jelas landasannya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan. Ketika berbicara Nabi dan Rasul adalah utusan, adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita paham dulu. Nah, apa yang dimaksud Rasul dan Nabi ini adalah maksum. Ini yang Anda harus paham, Pak Erwin. Apa itu maksum? Maksum ini adalah suci, terpelihara dan terjaga dari dosa. Nah, ketika kita berbicara Nabi dan Rasul, utusan Allah, berarti mereka orang-orang terpilih. Nah, makanya Allah menjaga mereka dengan perkataan apa? Maksum. Nah, ini tadi saya dengar narasi Anda bahwa Nabi Isa berdosa juga sebagai manusia. Bedanya manusia biasa dengan utusan Allah yang dijuluki Rasul atau Nabi, ini ada perbedaan lagi, bro Erwin. Jadi kalau Nabi belum tentu dia Rasul, tetapi kalau Rasul dia sudah pasti Nabi. Nah, ini yang membedakan lagi gitu. Nah, orang-orang pilihan Allah, utusan Allah ini disebut maksum, orang yang terjaga dari dosa. Makanya mereka-mereka ini, beliau-beliau ini adalah orang yang paling terjaga dari dosa. Itu yang poin yang harus saya tekankan. Karena tadi saya sempat dengar Anda bilang, oh Nabi Isa kan berdosa, kenapa harus jadi hakim? Nah ini, nah arti kata maksum itu seperti itu. Nah, para rasul, para nabi itu bahkan dijaga oleh Allah gitu. Makanya disebut maksum itu salah satunya. Nanti bisa ditambahkan oleh guru-guru saya yang ada di sini. Nah, yang kedua, okay. Silakan lanjut. Ketika Anda menarasikan kenapa Nabi Isa akan turun menjadi hakim, sebenarnya Nabi Isa itu sudah dijelaskan tadi oleh guru saya, mungkin Bang RR juga, datang menghakimi siapa gitu. Yang menghakimi dia sebagai Tuhan gitu. Itu ada di Al-Maidah 116. Nanti bisa dibacakan, mungkin dibukakan data. Jadi kalau memang Anda betul-betul mau pelajari Islam soal apa, nanti bisa ada kajiannya kita khusus memang untuk soal itu gitu. Kalau ini memang kan room diskusi gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi penekanannya Bang Erwin, silakan Anda mempelajari juga Al-Qur'an juga Al-Maidah. Bahwasanya Yesus akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan Bang Marcel nanti berdiri atau sehat ya. Siap. Aku sedikit aja, aku enggak banyak. Bisa dibuka kan? Oh, sorry, like noise ya. Sorry. Oke. Bisa dibuka kan? Dibesarkan, sorry. Aduh, amoy. Amoy tidur ya. Aku bacain aja ya, Bang Daya. Bacain aja. Tapi ini di 116 ya, aku bacakan ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada di sini, surat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah,
Di surat Al-Maidah 116 ini, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Teman Kristen enggak nanya nih, sejak kapan Bunda Maria itu dijadikan Tuhan? Teman Kristen enggak mau nanya. Biasanya ditanya nih, biasanya dibilang, "Oh, itu Al-Qur'an salah tuh. Sejak kapan tuh Maria dijadikan Tuhan?" Enggak mau nanya, enggak. Aku mau tunjukin datanya soalnya. Kita lihat guys. Ada cukup gitu. Silakan Bang yang lain. Lanjut aja. Itu ada bagian ya. Jangan tahan dulu, tahan. Itu pembuktian kebenaran itu nanti. Jadi Bang Akal mungkin mau di penutupan silakan sebelum ke Bang Erwin apakah beliau dilanjut aja, Ki. Saya pikir semua udah cukup lengkap. Begini, dan lebihnya silakan dibuka dalilnya aja buat dia belajar. Silakan aja, Ki. Saya cukup. Tadi dia bilang Nabi Isa akan diturunkan di hari kiamat dan juga Yesus. Itu bukan di hari kiamat, saya luruskan. Sebelum hari kiamat, itu tanda-tanda hari kiamat saja. Ketika Yesus ataupun Nabi Isa diturunkan, itu merupakan tanda-tanda, bukan hari kiamat ya. Jadi penekanannya gitu. adalah Pak Erwin, dengar dulu. Penekanannya adalah bahwa Yesus turun sebelum terjadinya kiamat, bukan pada hari kiamatnya, sebagai tanda-tanda mendekati kiamat. Silakan Pak Erwin, setelah pemaparan tadi, atas kebingungan Anda, masih bingungkah atau ada sedikit yang Anda ingin mutanyakan? Silakan. Ada ya, dari sebelumnya saya sudah paham Pak, dan ini ada lagi sedikit Pak yang saya ingin pertanyakan. Nah, saya kan saya juga pernah tanya kepada ayah saya yang Kristen, dia bilang nak, kalau kita mau jalan di jalan yang benar itu ya di Yesus, yaitu Yesus kan itu kan dalam arti kan identik dengan Alkitab kan gitu. Nah, baru ibu saya juga bilang begini, ya memang di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat bahwa Yesus itu adalah terang, adalah cahaya dunia dan akhirat kan, bilangnya mama saya gitu. Tapi ya tetap kita itu harus menyembah, apa maksudnya yang kita anggap Tuhan itu ya Allah, begitu kan bilangnya mama saya kemarin begitu. Nah, coba Pak jelaskan dulu Pak, ini yang izin Aki, kalau ini mainan anak-anak muda nih, izin bisa nggak Aki Jerusalem, bisa nggak host saya nerangin dikit aja? Silakan. Iya, jadi Erwin, gini, dari pemaparan semua tadi saya pikir sudah ada garis besar ya, bagaimana Islam memuliakan Isa Al-Masih, ya, menjaga beliau. Sebentar Bang, gue mau jelasin ini dikit aja. Nabi iya, sama seperti dia memuliakan Allah, di situ aku heran. Iya itu yang mau gue jelasin, Erwin, sabar ya. Dengar dikit kita. Nah, kenapa tidak, bukan nabi kita kan yang Muhammad. Oke. Udah gue tangkap, sabar, diimit aja dulu. Jadi itu yang pertama, betapa Rasulullah Isa Al-Masih di dalam Islam dijaga dan dimuliakan, ya, tidak satu kali pun beliau dihina, dihujat, atau bahkan dibunuh. Kedua, kenapa Isa Al-Masih, kenapa bukan yang lain? Itu membuktikan bahwa Isa Al-Masih tidak mati, ya, membuktikan bahwa Isa Al-Masih tidak mati tapi diangkat dan kemudian diturunkan kembali pada saat menjelang hari kiamat. Ingat, pada saat menjelang hari kiamat, jadi bukan hari kiamat, menjelang. Tujuan diturunkannya sesuai dengan Al-Quran yang tertera tadi dan sudah dibacakan, bahwa dia akan datang meluruskan ajaran-ajaran dia yang dibengkokkan. Apa yang dibengkokkan? Matius 7:21-23, bukan setiap orang memanggil aku Tuhan yang dapat masuk ke kerajaan sorga, melainkan dia yang menyembah Bapakku di sorga. Yohanes 17:3, sembahlah dia Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang engkau utus. Tujuan datangnya untuk meluruskan ajaran yang diselewengkan oleh umat-umat yang menganggap dia sebagai Tuhan. Karena di dalam Al-Quran sendiri, dia sudah pernah ditegur oleh Allah.
apakah engkau Isa putra Maria mengaku dirimu Tuhan? Apa jawabnya? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Bukankah setiap apa yang ada di kepalaku Allah lebih tahu. Nah, itulah tujuan-tujuan dia, meluruskan ajaran dia yang menganggap dia Tuhan, mematahkan salib, membunuh babi-babi. Dan yang terakhir, tujuan utama yang hadir adalah membunuh Dajjal. Gitu, Bang. Ya? Mudah-mudahan paham. Jadi sekali lagi, kenapa dia? Itulah bukti bahwa dia tidak mati. Tidak mungkin Allah menurunkan orang yang sudah mati. Di dalam Islam, Isa diselamatkan dengan cara diangkat ke langit dan kelak akan diturunkan. Berarti dia tidak mati. Kan gitu. Itu sinkron dengan terbukti bahwa di dalam Islam juga tidak ada penyaliban. Yesus juga tidak, Isa Al-Masih juga tidak dibunuh. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh untuk membunuhnya. Kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Aki-aki dilanjut Aki, saya standby. Ya, sedikit maaf tambahkan dengan yang lain nanti. Ya, tapi setelah selesai nanti Nabi Isa tugasnya turun ke dunia, maka Nabi Isa juga akan meninggal dan akan mati gitu. Jadi gini, tadi saya terselip sedikit ya. Dia mengatakan berarti Nabi Isa itu atau Yesus itu berdosa. Dia menganggap dirinya menyamakan Tuhan. Tidak, dia tidak berdosa. Dengan turunnya Nabi Isa atau Yesus nanti kedua kalinya, itu atas kehendak Allah, bukan kehendak dia gitu. Yang menurunkan ke bumi dia juga Allah gitu. Bukan salah Nabi Isa ataupun Yesus, bukan. Karena yang mengangkat ke langit itu adalah Allah, yang menyelamatkan dari kematian, lalu yang menurunkan nanti juga Allah. Maka dia tidak berdosa. Dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah, tidak. Itu atas kehendak Allah dan perintah Allah gitu. Setelah selesai nanti dia akan meninggal gitu. Lalu kiamat. Silakan yang lain. Izin sedikit saya. Jadi gini, Pak Erwin, yang harus kita tekankan adalah bentuk pengajaran sebenarnya. Kita bisa mengkomparasi antara dua ini. Nah, kalau di Al-Qur'an tadi jelas juga saudara saya Pak Marsal menambahkan tadi kan sudah jelas. Nah, saya hanya menambahkan bahwa dari dulu dari zaman para nabi itu bahkan tidak pernah ada nabi yang mengajarkan menyembah 2-3 Tuhan. Semua mengajarkan menyembah pada satu esensi yaitu satu Tuhan saja gitu. Bahkan kalau tadi sudah ditambahkan oleh guru saya Bang RR, jelas gitu, tidak ada Tuhan gitu kan selain yang Esa tadi. Kalau di Markus 19 kalau enggak salah itu jelas di situ. Nah, kalau di kami di Nabi Isa pun itu jelas apa sih perintah Allah kepada Nabi Isa, waja'alni mubarakatan aina makuntu wa ausani bisalati. Jadi semua sama gitu, tidak ada yang berbeda dalam pengajaran itu. Bahkan dari nabi-nabi sebelumnya mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu esah gitu. Nah, itu yang tadi poinnya yang saya tangkap juga dari Pak Erwin gitu. Jadi yang kita ikuti adalah ajarannya gitu. Nah, itu yang harus Anda komparasikan gitu. Ajaran yang benar itu yang bagaimana sih, yang memang merujuk kepada Tuhan yang satu gitu. Itu Pak Erwin, silakan teman-teman lainnya ditambahkan. Oke, sebelum Pak Jonas jadi patung berhala kelamaan, Pak Jonas selamat siang menjelang sore. Pak Jonas. Selamat Bro Jero. Selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang Pak Jonas. Yang menjelang sore, ada yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Pak Jonas, atau mau langsung bertanya sama Pak RR atau Pak Muhammad James? Ya begini, kalau ya saya boleh coba sedikit narasi aja, sedikit aja sih sebenarnya gini. Sebenarnya saya nggak bisa menjawab kalau atau menjelaskan jika itu bicara tentang Nabi Isa, tidak bisa saya menjelaskan karena saya tidak pada pemahaman di situ. Saya hanya paham di Yesus. Itu saya tidak bisa jelaskan ketika di Nabi Isa. Dan ini sebenarnya tidak bisa narasi ini disinkronisasi atau dikonfigurasi dengan Yesus sebenarnya. Karena ini sangat berbeda. Kalau kita bicara Yesus, kita bicara Yesus. Kalau mau bicara Nabi Isa, Nabi Isa saja. Sehingga saya tidak akan ikut campur dengan Nabi Isa. Tapi ketika Anda bicara Yesus, saya bisa jelaskan.
Tetapi saya tidak akan menjelaskan dulu di sini karena Anda membahas kelihatannya lebih cenderung ke Nabi Isa. Tunggu belakang satu menit. Thank you. Aja, ya, karena berkaitan Pak Dion, karena ini masih berkaitan dengan kebingungan, pertanyaan kebingungan dari Pak Erwin RJ gitu, masih dalam konteks itu. Makanya kita Muslim sedang menerangkan tentang komparasi, karena Pak Erwin ini katanya ibu dan bapaknya itu berbeda agama, satu Muslim, satu Kristen. Kalau memang demikian, ditahan dulu Pak John dengan konfigurasi, estimasi, dan nasi-nasi yang lain. Tahan dulu ya. Pak Erwin, sudah cukup komprehensif, bisa disimak yang tadi penjelasan atas kebingungan Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Pak Erwin dibuka mute-nya, Pak Erwin masih monitor. Karena ya, Pak. Begini Pak, terakhir pertanyaan saya Pak, begini. Kan saya kan ini Pak, jujur saya Pak, saya ini pergi ke gereja sama pergi juga ke masjid, karena saya ini mengimbangi, kalau disuruh ibu saya pergi ke masjid, kalau disuruh ayah saya pergi gereja ke gereja. Nah, di sini saya ini Pak, ini bertanya. Kalau saya pergi ke masjid kan Pak, pengkajiannya kan Pak selalu itu ustadz saya itu Pak, pengkajiannya itu biasanya menjelekkan agama-agama lain. Mereka selalu membahas agama lain, entah Hindu, Buddha, terus. Pak, saya potong, maaf Erwin. Jika ayat yang anda bawakan cerita itu cerita pribadi Anda, ya kan, tanpa bukti dan fakta, mohon jangan dibawa ke ranah diskusi, karena nanti timbulnya akan jadi fitnah. Yang lain aja yang Anda mau tanyakan, silakan. Kenapa turun tuh? Hilang. Namar dia ini. Belum tahu dia. Jangan coba-coba terselubung. Saya udah diem marah tadi. Mode hati-hati nih, ngaku Muslim Islam itu hati-hati nih modenya. Iya, saya udah diem aroma. Iya, aroma. Aromanya udah tercium dari awal, makanya saya ayun, ya kan. Tambah lagi Bang Akal tadi bilang hati-hati, mode hati-hati, ya kan. Udah kayak begini dia pikir kali ini Muslim yang di atas Muslim kaleng-kaleng. lanjut saudara-saudaraku yang lain. Iya, tapi nggak apa-apa, penjelasannya sangat bagus ya. Ini motivasi dengan yang lain juga, karena ada banyak yang nyimak juga di bawah ya. Mudah-mudahan jadi peringatan dan pelajaran bagi kita semua gitu. Tujuan akhirnya kan intending atau niatan awal itu ya kan dia ungkapkan di beberapa menit kemudian ya, di akhirnya. Silakan Pak Jones, ada mau ditanya apa mau di iya Pak Jones, Pak Jones. Diam, silakan tuh Ko Jones, cewek ya. Akal, siap. Mau aja yang ladenin. Langsung lu, mau lu yang langsung berhadapan sama Pak Jones lu. Enggak, udah kalian lah, aku mah enggak boleh bicara kan Pak. Nah, tanya dulu. Pak Jones seneng tuh kalau suara lembut, dia enggak terlalu seneng sama suara laki. Mau aja yang ladenin, Moy. Tanya dulu Moy, Pak Jones ini mau diskusi sama saya atau sama siapa gitu. Ini mau diskusi atau mau CLBK kalian berdua? Jangan gitu lah. Pak Jones, silakan Pak Jones mau nanya atau mau tanya Pak Jones. Tanyakan dulu. Seperti gini ya, teman. Saya itu terus terang nggak pernah mengerti dan tidak akan mau tahu dan tidak mau mengerti tentang Islam dan Al-Quran. Saya tidak akan bertanya tentang itu. Saya satu arah. Saya akan menjelaskan tentang kekristenan saya. Itu aja saya. Oke, kalau begitu silahkan dipersilakan untuk kaum Muslim. Ya udah, aku Muslim. Yang tanya dah. Aku untuk tanya. Silakan. Aku mau tanya sama Pak Jones. Kapan Pak Jones syahadat? Itu kan tidak masuk dalam iman Kristen. Kalau syahadat gue kan ada di Matius 28 ayat 19. Clear ya, Moy? Salah. Bukan Matius. Yohanes 17:3 itu syahadat itu loh, Bang. Lukas 27 apa kalau nggak salah itu yang dibawa nama Iren itu. Pak Jones, saya tidak mau diskusi sama Pak Jones gitu. Saya cuma ingin bertanya dua pertanyaan, bisa nggak Pak Jones?
Boleh. Itu baca typingan di bawah tuh, boleh ya? Tadi ketahuan sebentar tuh. Amoy, dua pertanyaan saja, sangat singkat padat gitu. Boleh kan Pak Jones? Boleh, boleh. Oke, okay. Tapi dijawab ya, dijawab dengan singkat ya. Pak Jones, Tuhan Pak Jones anaknya Bunda Maria kan? Betul. Iya. Jadi Tuhan Pak Jones juga orang Israel kan? Betul. Oke, okay, itu pertanyaan saya dengan jawaban yang tepat. Silahkan yang lain dilanjut. Ya. Yang kosong buat Oten ya, moderator. Apa untuk? Dipersilakan ya buat permintaan ya buat umat Kristen di bawah. Bang Jeru. Apa untungnya ya orang nyamar-nyamar gitu ya? Hmm? Ya, nggak tahu. Gitu ya? Nggak tahu. Mau ngetes, mau ngetes. Dia mau ngetes. Nggak tahu. Kalau gue sih tanya lah sama anak Pak kecil semua yang di sini. Pak Jones sendiri tanya lah kan. Saudara seiman ya. Akhirnya ngaku sendiri ya di bawah. Dia ngaku di tapingin ya. Ketahuan gue. Iya betul. Dia ingin menjebak ya. Dia ingin menjebak kita. Nggak apa-apa. Lu apalin Pak Jones. Lu apalin Pak Jones. Enggak, jadi gini Bang Jones, izin aku sedikit menjelaskan ya, kenapa ada pihak Kristen yang melakukan hal ini. Sebenarnya dia itu naik ke atas dan ada teman-temannya di bawah yang merekam. Sehingga perbedaan jawaban nanti ini dijadikan typingan di komal mereka. Dan alhamdulillah Islam, Al-Quran, dan teman-teman semua menjabarkan ini, itu sama dan seragam bunyinya. Ya, baik dari dalilnya, baik dari narasinya. Sehingga mereka kebingungan untuk mencari di mana celah yang bisa dijadikan arahan olok-olokan di komal mereka. Orang-orang seperti ini biasa, Bang. Kita udah tahu. Jadi, itulah Pak Jones ya, perbedaan antara Islam dan Kristen dengan Bible-nya, Islam dengan Al-Qurannya, karena di Al-Quran itu runut dan orang-orang Muslim dilarang menjabarkan yang dia tidak pahami atau dilarang menjelaskan yang tidak sesuai dengan konteks Al-Quran dan Hadis. Sehingga apa? Semua ucapan orang-orang Muslim itu seragam karena koridor mereka dalam menjabarkan itu Al-Quran dan Hadis. Jadi buat Erwin sadarin itu Erwin, nggak boleh lu gitu lagi kalau orang-orang tertentu ya. Silakan Aki dilanjut, gue standby. Tapi saya kira oknum Bang, karena di Islam juga pernah saya ketemu di room Kristen juga gitu sama. Iya oknum. Enggak, kita tidak bilang agamanya, benar Bang. Ini iya, oknum, perilaku orang per orang, person to person. Kita bingung ya, kenapa tujuan apa? Kalau memang kamu mau mencari itu, berarti satu, kamu tidak mengerti persis dengan apa keimanan kamu, satu. Kedua, berarti ini ikhtiar kamu buruk. Ya kan? Terus iman apa yang mengajarkan ini buruk? Ya kan itu nggak jelas gitu loh. Kalau kita logik dalam berpikir ini berarti kan salah kamu cara berpikirnya. Kalau kamu tahu iman kamu jelas ya kayak saya Kristen. Anda mau tanya apa saya jawab. Saya nggak ngerti ya PR selesai. Oke, mantap Pak Jun, mantap. Makanya saya juga bukan orang Alkitabiah. Tumben Pak Jones ngomongnya lurus nih, ada Moy mungkin gara-gara Amoy ini ada di atas nih. Pak Jones lurus ngomongnya. Tumben. Dia selalu berprinsip. Kadang-kadang saya suka kebawa emosi karena distorsi. Gini Pak Jones. Jadi terpengaruh. Gua akuin, Pak Jones ini dari komal ke komal, warnanya memang dipegang itu, warna ciri khas dia. Dia tidak mau masuk ke ranah Quran, Hadis, Baginda Rasulullah, Allah Azza wa Jalla juga. Memang betul. Jadi dia porsinya adalah untuk menjawab. Maka dari itu, ya kan, karena dia menyediakan dirinya untuk ditanya soal kekristenan dan dia akan menjawab, silakan saudara-saudara muslim salah satu bertanya kepada Pak Jones. Tetapi sebelum itu kita sapa dulu Pak Elmore, selamat siang menjelang sore. Pak Elmore. Halo, selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Dibuka Pak mute-nya Pak. Dibuka mute-nya Pak. Pak Elmore. Oh iya. Bisa. Ada yang ingin Anda sampaikan atau ingin tanyakan, silakan Pak Elmore. Masih mau dengar aja saya, Bang.
Gue nanyanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Italia, apa pakai bahasa Jepang ya enaknya. Pak Elmore, ada yang mau Anda sampaikan, ada Anda tanyakan? Dia mau diam-diam dia aja mau, katanya Aki. Dia mau nyimak aja dulu, Bang. Anda Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Bang. Oke, Anda ingin menyimak silakan ya. Ya, mute dulu. Silakan salah satu dari Muslim ingin menanyakan Pak Jonas yang menyediakan dirinya untuk menjawab soal kekristenan. Silakan saudara Muslim. Itu Bang Romi itu masih ada yang tersisa dari tadi malam sama Pak Jonas. Nih sekarang udah ketemu lagi nih. Ya, silakan. Diselesaikan yang semalam. Gimana seri 2. Ribut mesra, ribut besar tapi enak ya, itulah hidup ya. Ya udahlah, dari tadi malam kita udah diskusi berat. Sekarang saatnya untuk ini yang lain aja deh. Nanti enggak enak juga sama Jonas ini. Iya, yang lain yang Bang Maher, Pak Zain barangkali dan Pak Marsal, kalau Mbak Amoy nggak usah, Mbak Amoy ladenin ya, jangan bersuara lah kalau ada Pak Jonas, bahaya dia. Lanjut dulu guruku, saya lagi mau ini izin mau asar dulu di sini, silakan. Oh iya baik Makassar juga dari dekat-dekat. Silakan Bang Marsal silakan. Iya. Sama Pak Jonas. Pak Jonas pernah mendengar dari abad pertama sampai abad ke-6 kalau nggak salah saya. Pernah mendengar jadi suaraku jelas kah? Jelas, dilanjut. Iya, jadi Pak Jonas pernah nggak mendengar kalau bahwasanya di abad pertama kalau nggak salah sampai abad ke-6 itu. Oh, silakan Bang Dah, Yerusalem silakan dilanjut. Jadi kalau Pak Thomas mau naik enggak, Bang Maher ditelepon ceweknya tuh. Enggak, saya turun di bawah dulu, standby mau sholat dulu. Enggak, ada dulu, telepon Bang. Ceweknya dia. Thomas yang naik. Pas. Saya standby di bawah ya. Pak Maher ditelepon ceweknya, Pak Thomas. Jadi akal. Jadi akal kalau di film akal. Ya, oke. <okay. laughs> Oh iya. Oke. Satu. Ini Aki Jerusalem ini betul-betul ya. Ada kan perbedaan ini antara orang tua itu. Orang tua itu kadang-kadang gulanya suka naik. Kan? Ujam. Jadi kadang-kadang kita bertanya gulanya langsung naik Aki Jerusalem ini. Jadi kita redamkan dulu gulanya, udah redam gulanya, baru komunikasi lagi, itu dia. Assalamualaikum, Bang Thomas. Ini sinyalku yang jelek apa? Sinyal kok kayak putus-putus semua. Kedengaran bagus. Jadi banyak mungkin yang lagi banyak sholat asar ya. Makanya banyak yang standby ini. Iya, coba ngomong dulu apa Aki Thomas, silakan. Jadi dengar suaranya. Jadi Pak Thomas. Jadi kalau film Hollywood sequel kedua dibatalkan ya, yang cerita semalam dibatalkan, ya Pak. Dibatalkan, iya. Sabar dulu nanti malam lagi nih gilirannya, iya kan? Udah tenang oh. Jones ini udah turun kadar gula baru. Tapi kadang-kadang lucu ya Bang, kita dengar ya. Tapi apa Pak, inilah dinamika ya. Oh, benar ya, dinamika diskusi itu. Iya, saya salut sama orang-orang tua ya, benar. Dinamika diskusinya asik, walaupun bersih tegang dalam konteks diskusi, ketemu lagi seperti tidak ada apa-apa dan mulai lagi. Nah, ini yang perlu kita, buat anak-anak muda ini cerminan ini buat kita. Ngapain kita harus berantem? Tuh akan ke depan ketemu lagi. Kalau sudah ada perasaan enak dan tidak enak, itu jadi hambar nantinya kalau ketemu. Buatlah suasana itu oke, di ranah debat, mau setensi apapun, nggak masalah, setelah itu jabat tangan dan kita sehat. Ketemu lagi, adu argumen lagi. Kan gitu.
Yang penting tidak ada hujat menghujat, baik itu sesembahan masing-masing atau pribadi masing-masing, jangan, nggak boleh. Thomas Kampret, aduh, Bang Thomas, silakan Bang Thomas, suaranya agak-agak bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang, silakan Bang. Iya, gimana kabar abang-abang da gurunda semua? Pak Jones, gimana kabar Pak Jones? Amin, amin. Baik Pak Jones ya. Baik, baik. Bang Thomas kemana aja? Muter terus nih kayaknya ke patroli nih. Enggak ada nih Bang, baru apa? Baru pulang dari tempat kerja, istirahat sejenak, ya masuk komal gitu kan. Oh, iya iya iya. Nah. Oke, okay. Mungkin Pak Thomas lagi mempersiapkan pertanyaannya. Ada muslim lain yang ingin menanyakan karena siap. Pak Jones udah siap. Udah dia siap, silakan. Udah. Bang Jero. Dia tadi bagai kerja bagai kuda nih Bang Jero. Sabar Bang Jero. Oh, oke okay, oke. Ada aja Pak Jonesku ini. Pak Jones mengatakan Pak Thomas agar tarik napas, sedang tarik napas. Maka saya komentar saya, Pak Thomas silakan membuat pertanyaan yang sangat tajam sehingga Pak Jones bisa skakmat. Silakan. Biar lama dari skakmat ya. Oke okay, Pak Jones. Ini Pak Jones ya, kita buka Matius 10:10 Pak Jones. Bentar ya. Matius 10:10. Pak Jonas sih nggak perlu googling, dia udah di luar kepala itu. Itu teman saudara seimannya tuh di bawah, coba dia googling dulu, dia lihat dulu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu ya. Sekarang kita lihat Markus 6:8 gitu ya. Oke, nah narasinya sudah kan. Markus 6. Bang Da Gurunda izin sebelum dilanjutkan, saya izin turun dulu Bang Da Gurunda mau ngecas handphone. Oke. Ya, terima kasih banyak semua Gurunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markus 6:8. Di Markus 6 ayat 8, dan berpesanlah kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, berbekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Gini Pak Jones, di Matius menyuruh membawa tongkat. Oh, boleh membawa tongkat. Sementara di Markus tidak boleh membawa tongkat. Nah, silakan Pak Jones, mana yang apa nih yang harus kita ikuti? Ya, benar. Jadi gini, kita harus lihat detail dari ayat ini ya, teksnya. Karena di sini dinyatakan beda teksnya nih. Yang satu pakai atau, yang satu pakai kecuali. Itu pengertian yang beda. Jero sebagai guru bahasa Inggris paham ini. Ya, jadi itu sangat berbeda. Yang satu atau berarti satu, kamu bawa A atau B. Nah, kalau kecuali itu kecuali ini kamu bawa. Nah, itu jadi di Markus cara pencatatannya dia menegaskan kecuali tongkat kamu bawa. Nah, di dalam Matius dia memilih kamu boleh bawa kasut atau bola tongkat. Gitu. Jadi itu pemilihan di Matius pencatatannya. Gitu. Nah, itu tidak secara fundamental sih tidak terlalu salah gitu loh, tidak terlalu berbeda juga. Ya sama pada intinya. Kalau di Markus dia menyatakan dengan tegas bahwa kecuali tongkat kamu bawa. Karena tongkat itu adalah sebagai
penuntun, atau ada istilah tuh, istilah tongkat di dalam keyahudian, kekuasaan dan segala macam, wibawa dan segala macam tuh, makanya Musa juga kan pakai tongkat. Nah itu kecuali itu. Kalau di dalam Matius dia lebih menekankan pemilihan, kamu bawa kasut atau tongkat, gitu, dipilih. Itu Pak jawabannya. Pak Yunis, tapi kan di Matius, di Matius itu kan diperbolehkan membawa tongkat kan gitu kan, disuruh membawa tongkat. Ini kan gini, yang di Matius jangan perjalanan kecuali tongkat. Nah, jadi supaya jangan, ketika di kalimat di depan jangan, di sini kecuali, berarti itu suatu hal yang bertolak belakang. Artinya kecualinya ini harus dibawa. Pengertian bahasa Indonesia aja begitu. Nah kalau di Markus, di situ kamu di jangannya tapi dipilih atau, nah itu penekanan di situ dia, atau kasut atau tongkat, penekanannya di dua itu, gitu. Jadi jangan juga sama, cuman kamu pilih yang satu ini kamu bawa atau tidak, atau kamu bawa salah satu, itu pengertiannya, gitu Pak. Ya oke okay lah, di sini kan kecuali tongkat. Berarti tongkat di sini kan boleh dibawa, artinya kan gitu. Boleh dibawa, ya. Ah, di Markus boleh dibawa, sementara di Matius tidak boleh membawa tongkat. Ini Pak, poin tajamnya kan di situ, Pak Jones. Tidak boleh, disuruh milih, Pak. Bukan tidak boleh, disuruh milih. Kamu mau bawa, kamu bisa bawa tongkat atau kasut. Disuruh milih, Pak. Kasut itu sendal, kalau nggak salah apa ya, artinya kasut. Iya, kalau kasut sendal, Pak. Ini kan saya baca ulang lagi. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan izin mereka. Izin aku mau sholat asar dulu, Makassar. Izin aku memotong, izin ya. Aku turun dulu, mau sholat dulu. Siap, iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau naik bilang lagi ya, selesai sholat. Siap, Aki. Siap, Aki. Siap. Ya Pak Jones, ya kan, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanannya mereka, kecuali tongkat. Ya. Nah, kalau tongkat boleh dibawa kalau di Markus, sementara di Matius ini memang nggak boleh dibawa, Pak. Boleh dibawa juga, cuman pilihannya kasut atau tongkat. Pilihan kalau di Matius jadi dibikin pilihan kalau Matius. Gitu, bedanya itu aja. Janganlah kamu membawa emas atau perak, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, jangan semua tuh. Janganlah kamu baca dua helai, kasut atau tongkat, ini berpilih. Janganlah kamu bawa kasut atau tongkat, terserah dipilih di situ. Gitu. Gini Pak, bentar ya. Janganlah kamu membawa bekal, berarti kita tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Betul? Ya betul. Ini di Matius nih, janganlah kamu membawa baju dua helai, satu helai boleh, berarti kan? Dua helai jangan. Kasut atau tongkat. Ini yang tertera di sini kan apapun tak boleh dibawa ini. Tidak apa. Kalau kasut dan tongkat betul. Narasinya betul itu bahwa dua-duanya tidak boleh dibawa. Tetapi ini atau berarti itu ada satu hal yang pengertiannya terbalik gitu. Pengertiannya yang terbalik ketika dibilang, jadi kamu boleh nggak boleh bawa kasut atau tongkat. Ya terserah, kalau kamu bawa kasut ya kasut, kalau bawa tongkat ya tongkat. Ya itu salah satu dipilih. Gitu, itu pengertiannya itu. Jadi bukan kedua-duanya, kecuali kalau dia bilang kasut dan tongkat, itu jelas clear, dua-duanya nggak boleh bawa. Begitu. Gitu Pak ya. Berarti janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, gitu. Jadi itu sudah milih, kamu membawa tongkat, membawa kasut. Ya udah pilih aja kamu. Nah ini, ya itu yang dicatatkan oleh Matius. Gitu. Tapi kayaknya ini nggak. Coba ke Bang Jeru. Bang Jeru, pengertian Bang Jeru ini dengan bahasa Indonesia yang apa? Yang benar lah kita bilang. Ini gimana nih, Bang? Yang mana? Sorry. Aku lagi ngininin ini. Matius 10:10.
Matius 10 ayat 10. Ya kan? Ini saya bacakan ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini apa-apa yang enggak boleh dibawa, Bang, menurut Bang Yerusalem? Yang disebutkan tadi semua. Berarti baju dua helai enggak boleh dibawa, kasut enggak boleh dibawa, atau tongkat pun enggak boleh dibawa, kan? Pertanyaannya? Itulah pertanyaannya, kenapa di Markus boleh membawa tongkat? Oh, jadi di Markus 6:8 itu boleh membawa tongkat. Konteksnya terhadap apa? Subjek yang membawanya siapa? Ini perintah Yesus, murid-muridnya. Oh. Murid-muridnya. Gitu, Pak Elmor, di mute dulu, Pak Elmor. Gitu. Ya silakan dijawab dulu, Pak John. Saya lagi ingin ini di bawah. Jalan aja, jalan diskusi. Pak Jonas, tolong dibantah karena itu ada kerancuhan antara dua ayat yang bunyinya berbeda. Iya, betul-betul. Tetapi gini ya, maksudnya di Matius ini, secara teks bahasa Indonesianya, ini pengertiannya, atau itu bukan dan, jelas. Atau itu pilihan. Dan itu bersama, artinya kedua bidang itu, atau kedua hal yang bisa sama di misalnya harus kamu bawa air dan gelas, nah itu. Nah kalau ketika dibilang kamu bawa air atau gelas, ya kamu bawa pilihnya dua, kamu bawa air bawa gelas, karena suruh pilih gitu loh. Nah ini bahasa Indonesia pengertiannya itu, ketika atau dan fungsinya pengertian atau dan itu maksudnya. Jadi ada satu yang berbeda. Kalau semua disamakan bahwa atau dan sama, ya buat apa kita ada bahasa kosakata yang berbeda gitu loh. Jadi ini fungsinya pengertian kosakata yang berbeda, atau dan ya, makanya itu berbeda. Begitu dan itu berarti kamu bawa air dan gelas, dah dua itu kamu bawa. Tapi ketika disuruh kamu bawa air atau gelas, itu bukan dua-duanya dibawa, kamu bawa pilih air atau pilih gelas gitu, dipilih, suruh choice. Jadi atau itu pilihan, bukan dan, bukan bersama gitu. Dan itu artinya sesuatu yang bersamaan kamu kerjakan, tidak. Kalau atau itu artinya sebuah pilihan, coba aja dilihat di KBBI, itu sebuah pilihan atau, nah itu loh. Jadi di sini jelas dia pakai, makanya dia pakai kata atau, walaupun di atasnya dibilang, jadi tersambung karena bukan titik koma, berarti dia masih dalam satu kalimat. Nah ini kan anak kalimat. Nah kasut atau tongkat ini berarti pilihan, bukan satu hal yang kamu nggak boleh bawa kasut sama nggak boleh bawa tongkat. Nah, buat apa ada kata dan kalau gitu? Nggak percuma dong kata dan nggak dipakai. Nah disitulah kalau pahamnya kamu samakan, paham ya maksud saya, dalam kosakata itu kalau pahamnya oh atau dan sama. Ya, silakan disikapi Pak Thomas. Gitu Pak ya kira-kira. Ya, sibuk ini dibawa typing hujat soalnya. Tapi gini, menurut saya ya nih ya, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Karena enggak ada dan di sini, Pak Jones. Jadi membawa baju dua helai enggak boleh, kasut atau tongkat itu pun tidak boleh, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bukan berarti atau di sini ada pilihan, tidak. Di sini tidak merujuk kepada ada pilihan nih. Berarti tiga item yang dinarasikan di sini, ini tak, tiga-tiga item ini tak boleh dibawa. Nah, kalau kita merujuk ke bahasa Indonesianya ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak Jonas sama Pak Thomas, nanti kita lanjut. Assalamualaikum, Pak Henry. Selamat sore, Pak Yudi. Assalamualaikum, Pak Yudi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oh, Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen, oke. Tahan dulu ya, Pak Yudi ya. Oke. Silakan dilanjut. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Silakan, Pak Thomas. Ya, ini kita kelarkan dulu ini ya. Kan saya tanya kepada
Audi apa nih yang ada di Komal gitu kan, biar nanti mungkin biar nggak saya yang berpendapat kayak gitu ataupun Pak John. Ini kita mencari ini, coba semua ya, ini kita voting nih, voting. Berarti saya bacakan ulang, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Menurut semua yang ada di Komal ini, apa-apa aja yang enggak boleh dibawa? Semuanya tidak boleh dibawa. Tidak bawa karena begini-begini. Konteksnya jangan, ada perintah. Jangan. Itu perintah. Enggak boleh dibawa semuanya. Gitu loh. Berarti oke, Pak Jones, berarti bukan saya berasumsi bahwasanya saya menerasikan ataupun saya beranggapan ini boleh membawa tongkat di sini. Ini ketiga-tiganya ada perintah janganlah kamu. Ya. Berarti di Matius 10 ayat 10 berarti ini baju dua helai enggak boleh dibawa, kasut atau tongkat enggak boleh dibawa. Sementara di Markus 6:8 di Markus 6:8 dan berpesan kepada mereka, ini Yesus yang berpesan kan kepada muridnya yang tadi, yang pergi tadi, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Boleh membawa apa-apa juga kecuali tongkat. Ini di sini ada kecualinya. Ini gimana nih Pak Jones, silakan. Bang Thomas, boleh nggak saya jelaskan? Silakan. Sorry ya, motong. Sorry Pak Jones, memotong. Saya ada dua poin di pertanyaan abang nih. Kalau menurut saya substansi ini, permasalahan ini bukanlah masalah besar, hal yang mengguncang iman. Satu, perbedaan itu. Kedua, perbedaan ini menandakan bahwa kitab suci ataupun Alkitab memang banyak kontradiksi. Menandakan memang sengaja kalau kita, kalau mengikuti tuduhan non-Kristen bahwa kitab suci Alkitab banyak editing, kenapa hal seperti ini tidak dirubah, disatukan persepsinya? Saya percaya, saya juga Kristen, banyak juga kontradiksi. Nah, tapi saya berpikir, kok banyak orang non-Muslim mempermasalahkan hal ini? Padahal kalau kita mau, kalau memang benar-benar isi Alkitab ini dirubah, kenapa tidak aja dari semuanya hal yang kontradiksi? Buat saya yang bukan sarjana teologi aja udah tahu banyak kontradiksi. Kenapa orang-orang dulu tidak merubahnya? Kenapa dibiarkan seperti ini, umat membacanya seperti ini? Tapi kembali lagi, tetap aja bukan hal yang mengguncang iman, perbedaan itu, kontradiksi tersebut. Terima kasih. Oke. Bang, tidak membuat guncang ya, intinya ya, seperti ini itu. Ini poinnya, poinnya ya, tidak membuat keguncangan, sebuah keterguncangan iman dengan ada hal-hal kontradiksi. Abang mengakui di Alkitab ada kontradiksi. Oke, Bang, itu satu poin, Bang. Tapi ya, memang tidak bentar Pak Jones, bentar ya. Tahan dulu. Tapi begini Bang, ini masalahnya Pak Thomas buka. boleh ini enggak boleh jawab enggak? Sebentar, tahan dulu Pak Yudi. Tahan dulu bang, supaya tidak menjauh mendang merahnya. Sabar tahan ya Pak Yudi. Ini kan penulisnya itu kan berbeda-beda gitu. Pandangannya berbeda-beda. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu tuh enggak bukan hal yang besar. Karena memang yang nulis itu emang manusia. Oke, okay. Yang menulis, oke. Tahan dulu Pak Yudi. Yang menulis manusia, terus Pak Elmore mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak mengguncang iman. Dan Pak Elmore mengakui bahwasannya, yes, di Alkitab okay. Anda. Saya tambahin ya, sebentar ya Pak. Dulu sedikit, biar teman-teman Kristen jawabnya lebih, ya. Menurut saya begini, saya kira di Alkitab nggak ada kontradiksi di sini ya. Ini kita harus lihat dari teks tata bahasa Indonesianya. Ini masalah tata bahasa ini. Ini yang teman-teman kurang mengerti. Makanya di situ dipakai kata atau. Saya sudah bilang dari tadi. Atau itu kata penghubung yang menandai pilihan. Jadi pilihan dipilih loh. Kamu mau bawa kasut atau mau bawa tongkat. Itu dipilih. Itu kata tata bahasanya. Ini salah menulis. Itu saya artikan begitu. Bukan itu tata bahasa, itu anak kalimat semua itu kan, anak kalimat. Nah ini kalimat penerangan di depan, jangan memang.
Tetapi di bawah itu ketika di situ kan tidak ada tulisan jangan, karena dia menyatu dengan di depan. Tetapi di sini dikatakan suatu kata penghubung pilihan. Kalau dia mengatakan dan, itu betul kalian bernarasi seperti itu, betul, saya tidak salahkan. Tetapi ketika ini ada kata atau, lalu apa gunanya kata atau di dalam kosakata bahasa Indonesia? Itu masalahnya kalau kalian tidak memahami ini. Itu berbeda atau dan itu kata frasa yang menjadi kesetaraan. Itu dan. Nah, makanya tidak bisa disamakan dan dengan atau. Oh enggak, ini atau ya sama ini. Lu, kamu kalau gitu pakai dan. Ini enggak usah ada atau ya, dan aja ya. Atau kita menyebut gini ya. Jadi kita menulis dalam bahasa Indonesia, udah tidak usah pakai kata atau. Pakai kata dan aja semua. Atau itu kita ganti dan. Dan itu ya atau juga sama. Oke, sekarang Pak Jom, saya persilakan dibaca ulang tekstualnya dari versi Pak Jom, silakan. Ya, jadi gini. Izin sebentar boleh. Ya, silakan. Begini Pak Jones, misalnya begini, kita bilang begini. Hai Pak Jones, kamu tidak boleh bawa mobil atau motor ya, itu pilihan maksudnya Pak. Karena sudah ada tidak bolehnya. Tidak boleh iya. Kamu bawa mobil atau motor. Ada boleh dibawa, salah satu boleh dibawa itu. Iya, pengertiannya begitu, boleh dibawa, Pak. Salah satu. Boleh dibawa salah boleh. Satu. Jadi pengertian itu Pak, kok narasi Bapak salah pemakaiannya. Kamu tidak boleh pakai atau. Jadi katanya pakai dan harusnya. Tidak makanya, pakai atau karena kamu tidak boleh mengatakan dua-duanya bukan makanya, atau karena ya, frasa makanya. Atau dengan dan itu berbeda pengertiannya dalam KBBI gitu loh. Itu okay. Sangat berbeda gitu. Jadi okay. Tidak boleh kamu pakai kata itu tadi. Ya itu kan bahasa spelling. Kamu bahasa spelling. Kalau tata bahasanya tidak bisa dipakai itu spelling okay. Itu tadi. Boleh kamu boleh sebenarnya caranya. Pak. Cuman yang tinggal di situ cuman pun saja ataupun. Nah itu. Pun saja yang tinggal di situ sebenarnya. Sebenarnya enggak ada merubah itu Pak. Enggak boleh itu sebenarnya Pak. Intinya substansinya kata jangan di depan Pak Jon. Bahasa Indonesia Pak. Iya. Ini soal kaidah Pak. Soal kaidah. Bukan iya. Segala macam. Ini kaidah penggunaan tata bahasa Indonesia. Itu yang kosakata itu sudah diatur. Bagaimana kata atau, bagaimana kata kecuali, bagaimana kata dan. Penggunaannya itu ada tata bahasanya Pak, bukan serampangan. Seenak kita bahasa spelling. Bahasa okay. Bahasa kita aja, bahasa apa? Mulut aja Pak, bahasa di ucapan aja, bahasa ucapan, tidak bisa. Gitu. Okay, ini grammar saya agak beda. Grammar tahu dalam hal ini. Iya, saya ingin menyikapi ini gini loh. Saya agak bingung juga di sini katanya. Dari tiga Kristen tadi sudah mengatakan Pak Elmore bahwasanya dia mengakui bahwasanya memang ada di dalam Biblos itu ada kontradiksi. Tetapi alasannya Pak Elmore mengatakan pengakuannya bahwasanya di Biblos itu ada ayat-ayat yang kontradiksi tidak mengguncang imannya. Sementara Pak Jones berkeri keras bahwasanya itu yang harus dibedah kosakatanya. Alangkah baiknya saran saya, ya kan? Mari kita mulai lagi dari awal. Tapi versi Pak John, Pak John bisa nggak membacakan tekstualnya dulu supaya kita tidak lari kemana-mana gitu. Jadi jangan terjadi kesalahpahaman atau misinterpretasi. Coba Pak John dibaca lagi Matius 10:10 kan, Thomas? Iya, baik. Dengar, biar saya bacakan ya. Ini pelan-pelan. Silakan. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan. Ya, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, koma. Janganlah kamu membawa baju dua helai, koma, kasut atau tongkat, koma, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu dia. Kalau saya mengartikannya ini berarti tiga item yang tertera di ayat ini tak apapun tak boleh dibawa ini. Ya. Kecuali baju yang dua helai, kalau satu helai boleh dibawa berarti. Okay. Ataupun tiga helai, empat helai itu boleh. Karena ini dikhususkan untuk janganlah kamu membawa baju dua helai. Mungkin empat bisa gitu. Nah, itu masuk. Saya rasa tekstual itu sudah apa ya? Clear loh gitu loh. Enggak bisa lagi di apa ya? Dimaknai hal yang keluar dari konteks janganlah. Tidak ada di situ atau dan lain-lain gitu loh.
Tapi saya kembalikan aja ke forum ya kan. Mungkin ada yang mau menanggapi Pak Henry, silakan. Kayaknya kita diskusi nih jalan di tempat ini ya kan, nggak progres. Berkutak di kalimat itu yang memang saya tidak meremehkan ya, tetapi memang kontradiksi itu hal yang sangat krusial gitu. Pak John sudah dibacakan tadi, Pak John. Pak John mau bacakan sendiri versi Pak John. Nah, usah, Pak Jero. Jadi itu dalam tata bahasanya clear, itu kan anak kalimat di tengah. Ya, di situ nyatakan pilihan. Makanya dipakai frisi frasa saja atau bukan dan. Karena di situ atau itu menunjukkan satu frasa pilihan. Penggunaan kata itu loh, itu penting. Dibaca. Tadi kan Pak Thomas kaget membacakan, coba Pak Jones membacakan. Saya takutnya begini loh, Biblos ini kan terjadi revisi-revisi, takutnya yang Pak Thomas bawakan mungkin 2023, yang Pak Jones ada di depan Pak Jones itu. Seperti itu ya, kita sudah diketahui oleh umum lah bahwasannya Biblos ini memang, Alkitab ini memang berubah-berubah gitu, mengalami revisi. Saya takutnya di tempat Anda ada kata atau dan, di dia tidak ada gitu loh. Ya, coba sekarang Pak Jom bacakan dulu deh versi Pak Jom. Bacakan dulu, bacakan. Oke lah, saya bacakan lah. Jangan kamu membawa, ini Matius 10 ayat 10 ya. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja turut mendapat upahnya. Oh. Ya, jelas ya. Anak kalimat ini memakai kata, pilihan kata, atau, bukan dan. Kalau dia menyatakan dan, baru keduanya tidak boleh dibawa. Apakah di situ ada kata dan atau? Atau, di sini atau. Di sini atau, Pak. Di Matius 10, ayat 10 atau. Betul nggak? Kalau ada atau ada. Dan, coba. Biar kita samakan dulu. Pak Thomas sama Pak Jan Kristen lainnya, coba. Sama nggak? Betul nggak? Kalau dia janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Berarti gini, artinya gini. Janganlah kamu membawa Pak Jones, Muhammad Zain atau Yerusalem. Enggak begitu, Pak, pengertiannya. Pengertian enggak begitu, bahasa Indonesianya ada koma. Koma itu satu anak kalimat baru, Pak. Bapak harus tahu tata bahasa. Jadi tata bahasa Indonesia itu tidak begitu grammarnya, pengertian grammarnya tidak begitu, Pak. Nah itu saya bilang tadi, itu fungsinya atau. Kalau Anda tabrak semua atau dan sama, ya kak frasa dan frasa atau sama. Dabrus, kita dimarahin sama apa pusat bahasa Indonesia. Oke lah. Coba saya ini ke Yerusalem sebentar, ke Yerusalem. Iya. Saya jangan kita terjebak membuang waktu. Iya, buang waktu kita. Jadi saya kembangkan aja pertanyaan ini, Jones ya. Kak, sebentar. Kalau tidak boleh membawa bekal, uang dan roti ketika dalam melakukan satu perjalanan, apa yang mereka makan? Ayo. Yang tadi, ini kan ada lanjutannya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah itu jaminannya tadi. Karena Yesus ini Tuhan, dia tahu dia akan dapat jalan semua murid-muridnya. Ini Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi kita harus melihat kalimat ini juga dengan konteks apa di ayat perikop ini. Ini Yesus yang menyuruh murid-muridnya. Berarti dia punya garansi ini. Yesus sudah menyatakan. Dia tahu Yesus pasti dia akan dapat upah di situ, ya. Clear. Jadi Oke. Oke, untuk menghindari dominasi ya kan, Pak Elmor mungkin ingin menambahkan jawaban bukan pertanyaan. Silakan Pak Elmor. Apa ya? Mungkin saya mohon maaf, saya berbeda dengan Pak Jones. Saya dalam memahami agama saya, membaca Alkitab, saya tidak tekstual semuanya, kawan-kawan. Jadi saya tidak mau menambahkan mengurangi pendapat Pak Jones, cuma saya cuma mau menyatakan dalam memahami agama saya tidak tekstual. Oke, gitu aja. Oke, silakan. Oke. Oke, ini prinsip. Kan mungkin izin bang saya. Ya silakan. Ya. Oke bang Error, tadi kan ini mohon maaf nih bang, bukan apa ya. Saya meluruskan aja tadi abang bilang. Memang ada kontradiksi yang saya tangkap poin dari Bang Ero tadi. Habis itu tidak mengguncang keimanan. Tapi gini Bang ya,
apakah kalau memang itu firman Tuhan, Bang, ketika ada kontradiksi kayak gini, Bang, gimana ceritanya kalau kita nggak terguncang, Bang? Itu aja, Bang, silakan. Firman Tuhan itu, Bang, gimana ya? Kita tidak bisa menyebut itu satu Alkitab firman Tuhan. Di situ ada kisah, ada puisi, ada cerita perang. Apakah itu firman Tuhan? Kalau kita suruh mengikuti iman buta pada Alkitab, itu di raja-raja, Bang, kita akan perangi semua orang yang berlainan iman dengan kita. Di raja-raja ditawarik kalau kita mau ikutin itu, Bang. Tidak, Bang. Tidak tekstual dalam kita membaca Alkitab. Kita kan iman buta. Itu yang bikin berbahaya itu. Namanya juga hal yang gaib. Agama itu bagi saya hal yang gaib. Keyakinan itu hal yang gaib, Bang. Tidak bisa kita jabarkan dengan kata. Jadi kalau mungkin tidak secara secara tekstual tidak, jadi gimana Anda menyikapi atau mengimani sebuah kitab suci? Metodenya apa kalau bukan secara tekstual, diawali dengan tekstual? Dalam apa nih, Bang? Dalam beragam, dalam membaca. Metode dalam beragama atau dalam membaca, Bang? Gini, Bang. Jadi saya tangkap juga tadi bahwasanya Alkitab Abang itu bukan semua firman Tuhan. Ya. Ah, itu ada puisi juga di situ, Bang. Ada. Ya. Ada puisi. Pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana sebuah kitab suci masuk ke dalam kitab suci itu puisi-puisi daripada manusia, Bang? Yang menamakan kitab suci siapa ya? Saya juga bingung. Oh, berarti Alkitab Abang bukan kitab suci, begini, ya? Oke, sudah kita kunci begini, itu sudah. Saya begini ya. Pemahaman kitab suci ataupun Alkitab Islam dan Kristen itu berbeda. Di dalam Islam, kitab suci itu diturunkan pada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Al-Quran pada Nabi Muhammad, Itu dalam Islam. Tapi bagi saya, kitab suci itu bukan, Alkitab itu, Injil itu bukan diturunkan pada Nabi Isa, Bang. Nabi Isa tidak menulis kitab suci. Itu penulisan murid-muridnya. Benar. Kalau kitabnya Bapak itu karangan Lukas, Matius, Markus, siapa lagi, Yohanes. Ya, bukan kitabnya Nabi Isa, betul. Iya, betul. Ini kalau Islam ini kan bukan karangan ya, ini bisa menceritakan. Bahkan ya. Kalau dengan Islam itu kan diturunkan oleh Nabi Isa, Bang. Saya tidak percaya itu orang Nabi Isa merasa diturunkan kok. Coba tidak ada Allah bisa. Ya, berarti benarlah apa yang dikatakan di Al-Qur'an kan surat Al-Baqarah ya, Bang Jeru ya. Gini, saya tambahkan dulu ya, sudah Bang. Sudah bercampur. Iya, Al-Baqarah itu. Lanjut. Al-Baqarah. Saya tambahkan dulu ya, gini. Jadi gini, Bang Jeru ya, kita harus pahami teman-teman, saudara-saudara dengan dewasa ya. Jadi dalam Islam juga ada hal yang berbeda, ada orang yang juga pemahamannya juga tanda kutip nyeleneh. Nah, begitu juga di kekristenan. Ya. Nah, tetapi teman-teman harus dengan kedewasaan melihat itu semua, itu bukan standar kekristenan yang menjadi apa landasan Kristennya. Ya, untuk menjawab semua itu dan memahami iman Kristen, itu tidak menjadi standar. Karena tadi saya bilang tadi ya, paham ya? Saya kira saya sudah ulangi, karena itu ada di dalam kita semua masing-masing. Ya, dia Buddha juga ada, Hindu juga ada, akan memberi jawaban yang nyeleneh. Yang kelihatannya ini enggak, kelihatannya Alkitabiah tapi tidak. Kelihatannya seperti orang Buddha tapi tidak Buddha ini jawabannya. Nah, tetapi itulah kita ya, dan indahnya dalam kekristenan, kita tidak melarang itu. Dan enggak apa-apa, karena pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Yesus. Jadi kita tidak akan melarang itu, cuman dia akan tidak masuk pada ranah tatanan organisasi, itu tidak bisa, tidak akan diterima. Kalau dalam jawaban bebas, di dalam dialog yang bebas seperti ini, omonggo silakan. Paling lu akan ketemu dengan teman-teman yang garis keras itu akan meluruskan kalian dan membantai kalian. Tetapi itu terserah, itu pribadi, pilihannya Jeru. Jadi ini saya mau teman-teman dewasa dalam menghadapi ini. Iya, Pak John. Artinya di sini saya boleh dong mengatakan bahwasannya dari pemaparan Pak John itu, saya menangkap begini loh.
kesannya ya kan, di setiap umat Kristen boleh-boleh saja bereksegese terhadap satu tekstual dalam bunyi ayat dalam Bible. Ya kan, masing-masing dari umat Kristen itu bisa bereksegese gitu kan. Walaupun ya, itu beda. Betul, gini Jeru. Nah, kita TikTok ya Jeru ya. Jadi gini Jeru, makanya tingkat kita kan beda-beda Jeru, pemahaman tentang kristologinya kan beda-beda. Nah, begini Jeru, saya bisa larang mereka enggak? Enggak bisa Jeru. Ya kan, saya juga enggak penting buat marah-marah juga enggak penting. Karena itu iman masing-masing. Jadi cuman saya sampaikan ke teman-teman aja yang kita berdiskusi. Ini bukan landasan apa yang menjadi baku daripada firman Tuhan atau Kristen, kekristenan. Apa yang disampaikan di Alkitab. Alkitab itu apa? Kita clear seperti apa. Tetapi kan ada yang nyeleneh di Jeru. Jadi kita juga tidak bisa ngelarang Jeru. Jadi bahwa ada yang itu ya sudah, itu memang ada yang bereksegesis. Cuman Jeru, ketika lu naik ke perdebatan yang formal, tidak bisa Jeru. Itu harus kamu jauh, kamu perhatikan itu. Sebabnya saya kasih clue itu. Kamu naik ke perdebatan formal itu menggarisbawahi Kristen seluruh 2 miliar di dunia ini. Nah, itu tidak bisa kamu. Kita clear. Bagaimana itu maksudnya? Artinya paham di sini ya? Dengan narasi saya tadi bahwasanya setiap umat Kristen di ranah diskusi ini yang ini ya kita ngomong ya. Masing-masing bebas bereksegese terhadap pemikirannya masing-masing ya kan. Di sini timbul pertanyaan, berarti tidak ada standarisasi dong. Sebenarnya ada Jeru, cuman kan tingkat pemahaman kristologi masing-masing itu, dan dia apa gue bilang gue harus ajarin dia kan nggak mau pasti dia juga. Makanya gue bilang kalau belum paham masuk aja ke rumrum Kristen dulu, belajar tuh banyak di sana rumrum Kristen, belajar sama mereka ya apa itu yang dimaksud dengan ini, belajar dulu. Nah ini tapi kan mereka belum tentu mau gitu loh. Nah walaupun terus masuk gua gak, panggil di sini. Gua gak Jones bro, walaupun gua nggak mencoba mengeneralisasi ya, tetapi kalau ya, ente bilang marilah masuk ke komal-komal Kristen untuk belajar. 85% sekali lagi garis bawahi tanpa ada maksud mengeneralisasi, tetapi gue ingin mengatakan bagaimana kita mau belajar kalau di tempat-tempat saudara seimanmu komal-komal sebagian besar ya kan isinya hanya untuk menghujat. Oh iya, juga. Sepakat ya? Iya ya, gini Jeru, gue gak ikutan juga. Generalisasi ya, tolong garis bawahi. Generalisasi ya. Jadi gini Jeru, tetapi kan Kristen-Kristen ini kan pasti ya sama mereka apa yang mau dihujat kan. Cuman kan mereka bisa belajar dengan rumrum Kristen. Apa sih yang dimaksud ini? Nah itu bisa belajar mereka. Tanyalah, karena mereka kan sesama Kristen. Nah emang kalau lo yang masuk jadi perdebatan yang gak karuan. Kalau mereka soalnya, aduh saya juga gak ikut Jeru. Tetapi begini Jeru, artinya lu bener tadi, lu gak bisa menggeneralisasi gue. Bahwa, dan ini gak bisa digeneralisasi bahwa ini jawaban Kristen. Tidak bisa. Karena, ya tadi gue bilang Jeru, cluenya. Ada yang nyeleneh Jeru. Nah, itu tidak bisa digeneralisasi Jeru. Gitu. Oke, supaya tidak terjadi genom lagi. Dominasi ya kan di ruang ini. Bagaimana kita tanya pandangan dari Pak Yudi Cahyadi? Silakan dibuka mute-nya Pak. Kalau soal kalau saya sih menurut saya nggak mau komentar ya soal ini ya. Soalnya saya kesini cuma pengen nanya aja sih awalnya. Oke, rival yeah. Setia dan merangkap kawan setia Pak RR Pak Jono, silakan. Jadi asik ya, ada perbedaan-perbedaan ternyata dalam apa, melihat Bible itu oleh saudara-saudara Kristen ya. Ada yang berkata itu bukan kitab suci, sebagian berkata itu adalah kitab suci ya. Yang saya pertanyakan sama apa Elmore atau Jones ya, ada nggak standarisasi melihat bahwa Bible itu sebenarnya adalah atau gini, ada nggak cara standarisasi melihat Bible itu apa gitu. Kalau di dalam Islam dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat suci yang ditulis, yang dibukukan ya. Itu fik. Siapapun umat Islamnya akan berkata demikian ya tentang Al-Quran. Nah itu yang namanya standarisasi di dalam Islam ya. Nah di dalam Kristen tentang kitab apa di Bible ini ada enggak cara standarisasi ya, silahkan. Jelasin ya Bang RR, kita bersahabat ya Bang RR. Oke, okay, thank you. Jadi gini, makanya kadang-kadang kita bernarasi itu kadang-kadang karena kita kurang lengkap membaca apa dari tuntunan hidup kita.
dalam hal ini saya ya, selama ini saya Alkitab. Nah, makanya kita harus lengkap baca itu cukup paling tidak. Nah, saya mau bawa ini, bagaimana Alkitab itu dikatakan sebagai kitab suci. Nah, landasannya begini ya, di 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Saya bacakan Jeru ya dan Pak RR. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke? Okay? Nah, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saya kepunyaan Allah, dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu jadi jelas dengan 2 Timotius 3 ayat 15-17 menyatakan bahwa Alkitab ini kitab suci karena ditulis dengan pengilhaman Roh Allah. Kamu menisbikan ini, ngeri saya. Sama saja kamu menisbikan Allah. Ya, okay? Betul itu Pak. Itu betul Pak Jones. Ah, betul itu Pak Jones. Makanya ya, dengan Elmore, gimana tanggapan Elmore tadi mengatakan itu bukan kitab suci, ada puisi-puisinya di dalam. Sementara di Timotius sudah termaktub bahwasanya ini kitab suci. Dan ada kontradiksi antara boleh membawa dan yang tidak gitu. Gimana ini? Silakan Pak Elmore. Ya, oke, okay, makasih. Timotius tadi ya. Ya, ayat itu dijelaskan menyatakan kitab suci menurut saya itu pada Taurat. Kalau kita berbicara sejarah, Injil, Perjanjian Baru itu dikumpulkan ada rentang waktunya ratusan tahun kalau nggak salah. Sekian 100 lebih tahun lah. Saya nggak ingat lah, saya nggak tahu sejarahnya. Tapi tidak sebentar itu ditentang, dikumpulkan. Jadi yang saya bilang di dalam ayat itu pasti menceritakan tentang Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Begitu. Tapi tidak akan dituju pada Injil. Injil maksudnya Perjanjian Baru atau empat kitab pertama. Begitu, karena setahu saya Injil itu dikumpulkan pada rentang waktu yang lama. Jadi bagaimana kalau orang-orang yang sudah mati sebelum Injil itu ada? Oke. Paham ya maksud saya? Jadi ada dua versi ya. Pertama, Jones mengatakan bahwa Bibel ini adalah kitab suci berdasarkan 2 Timotius 3, 15 dan 17 yang diterangkan bahwa engkau sudah mengenal kitab suci. Tetapi berdasarkan perkataan Elmore bahwa Bibel itu bukanlah kitab suci. Yang dimaksud di dalam 2 Timotius 3, 15 dan 17 itu yang disebut kitab suci yang ditujukan dalam ayat itu adalah Taurat gitu. Enggak apa-apa, ini bagus sekali ya literasinya. Saya kembalikan ke moderator, silakan Aki Yerusalem. Jeru, gua jelasin ya. Jadi begini. Mungkin dia karena kenapa dia bilang ini? Dia tidak baca, dia tidak tahu Timotius siapa yang nulis dan bagaimana dasar Timotius nulis. Dia tidak tahu. Ini dia bisa bicara itu karena dia tidak tahu. Di dalam ini Timotius ini yang nulis ini dari dasar penulisan Paulus di penjara. Nah, kamu tidak belajar itu, ya. Jadi ini tidak mungkin Paulus menuliskan kitab Taurat. Paulus sudah menyatakan Taurat itu sudah selesai dengan kehadiran Yesus. Kamu tidak pelajari semua apa itu kitab Paulus yang mencatatkan. Ya, Timotius ini yang nulis juga Paulus sebenarnya, tapi lewat tangan Timotius. Karena Timotius ini murid dari Paulus. Nah, kamu tidak pernah tahu itu. Dia tidak mungkin bicara tentang Taurat di sini. Makanya banyak dari kita. Jadi saat itu Injil sudah terbentuk ya, Pak? Sudah ada itu. Sudah ada. Oh, ya. Kalau Bapak sudah ada, Septuaginta sudah jadi. Waktu, nih, dengar kamu baik-baik. Waktu Yesus pelayanan, itu Septuaginta sudah ada di tangan Yesus. Kamu tahu, dia mengajar di Bait Allah sudah ada di Septuaginta itu di tangan Yesus. Karena Septuaginta tuh 200 sebelum Masehi sudah jadi. Kamu harus tahu itu, ya. Jadi ini makanya di dalam hal ini
Paul, kamu harus pelajari bagaimana kitab-kitab Paulus itu menyatakan bagaimana dia melihat ke Taurat dengan Yesus. Pelajari dulu, baru kamu bisa menarasi. Nah, di sini 2 Timotius ini bukan menguruskan tentang Taurat. Kamu harus tahu itu. Karena ini 2 Timotius ini yang nulis, ini dia berhubungan dengan Paulus di penjara Romawi. Nah, kamu harus tahu sejarah itu, kamu harus lihat itu, harus baca. Jadi pengetahuan itu kamu cukupkan dulu, baru kamu bisa bernarasi. Kenapa saya bisa bernarasi ini kitab suci? Karena ini bukan Taurat yang dimaksud kamu. Nah, ya, jadi kamu belajar dulu. Tanya, masuk ke rumah Kristen, tanya, Timotius siapa yang nulis? Bagaimana dia dasar penulisannya? Tanya di rumah Kristen, kamu dijelasin tuh sama pakar-pakar di sana. Ya, kalau ya kebetulan saya sering bedah Alkitab. Saya orang sekuler, cuman saya sering bedah Alkitab. Jadi saya paham. Ini yang nulis Timotius, tapi dari bahan dasarnya dari Paulus di penjara. Dia yang boleh bertemu Paulus di penjara. Ini Timotius. Makanya bahan dasarnya dari Paulus. Dia murid Paulus. Dia yang boleh bertemu Paulus di penjara. Dia cuman dia, keluarganya pun tidak boleh bertemu Paulus di penjara sampai dipancung Paulus. Paham kamu? Nah, jadi ini bukan Taurat ya. Ini kitab suci yang dimaksud yang ada yang dibawakan oleh mereka, rasul-rasul itu dan Septuaginta. Gitu ceritanya. Ya, jadi kamu harus paham itu. Thank you. Lanjut RR. Oke, Pak Thomas. Terima kasih banyak. Pak Thomas, Pak Jones. Sudah apa ini ya? Ini kayaknya sudah agak kurang apa gitu. Karena yang satu berbeda pendapat lah. Ah gitu ya. Cuman kita bingung juga di sini. Cuman coba kita biar enggak apa, mungkin kita track ke belakang sedikit bahwasanya Bang Elmore tadi mengatakan ada puisi yang dimasukkan ke Bible ataupun Alkitab, Pak. Menurut pandangan Pak Jones bagaimana ini? Tolong luruskan kami, Pak. Ini saya kasih tahu ya, dahsyatnya penulis-penulis ini. Kamu tahu di penulis ini ada berapa? 42 lebih orang menulis di sini. Tapi bisa inline, bisa segaris mereka memberitakan tentang Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu. Pusat sentralnya tetap di Yesus. Itu luar biasa. Mereka berbeda. Itu penulisan ini ribuan tahun dari zaman Musa sampai dengan Wahyu Yohanes. Itu ribuan tahun, Pak. Ya, jadi kamu harus tahu itu. Tapi mereka bisa segaris itu. Karena apa? Tuntunan Roh Kudus. Mereka bisa segaris dalam pembahasannya. Walaupun di dalam perjanjian lama itu ada cerita-cerita tentang situasional di saat itu. Musa menggambarkan, Yesaya menggambarkan, Yeremia menggambarkan. Betul, ada situasional di saat itu. Tapi mereka sama satu garis, tarikannya dengan perjanjian baru. Sama arahnya ke Yesus. Nah, jadi bahwa Alkitab ini, tadi apa pertanyaannya, Bang Thomas? Iya, Bang. Pertanyaan apa tadi? Ya, ini kan ada perbedaan bahwasanya kata Bang Elmore bahwasanya ada nyelip ataupun ada dimasukkan puisi-puisi ke dalam Alkitab itu. Sampai lupa. Sorry. Saya lanjut lagi. Jadi dari penulis 42 penulis ini berbeda-beda gaya bahasanya. Kamu makanya baca dulu dari Kejadian. Ada Mazmur itu gayanya juga ada pujian tuh. Ada ya, ada gergaya puitik, ada satu perikop bergaya perumpamaan. Yohanes di dalam Yohanes berapa tuh yang perkawinan anak domba? Itu satu perikop, itu perumpamaan. Kamu nggak bakal ngerti kalau kamu tidak belajar kristologi. Saya kasih tahu kamu, ya, teman-teman. Yeah, yeah, itu tidak ngerti karena dia perumpamaan satu perikop. Itu perlu belajar kita. Nah, di situ jadi memang di sana di gayanya itu masih penulis dengan dia punya gaya sendiri, masih tidak tahu. Jadi ada yang gaya putih, ada yang gaya perumpamaan, yang berupa satu alegori, satu ayat, ada yang satu perikop, satu perumpamaan. Ada, begitu loh. Jadi dengan gaya masing-masing, itu penulisan itu. Otomatis, karena itu yang menuliskan kan manusia. Musa menulis, Yeremia menulis, Yesaya menulis. Otomatis gaya mereka juga pasti terbawa. Dia kan manusia, punya style. Paham ya? Pasti saya menulis dengan Bang Thomas, pasti beda. Kita suruh nulis aja, kita datang. Tolong kamu liput ini, kejadian ini pasti beda gaya tulisannya. Oke, gitu. Gini Pak, ya? Gini Pak, saya cari benang merahnya bentar Bang, saya cari benang merahnya dari ini pemberitaan Pak Jones. Kalau memang itu Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, Pak,
apakah wajar masuk puisi ke dalam Alkitab, Pak? Ataupun ke kitab Bapak, silakan. Pak, jadi pengilhaman itu lebih kepada pembahasan yang di poin yang dia bahas itu adalah untuk tuntunan kebenaran. Itu, Pak. Tetapi gaya bahasa itu soal testing dari tes atau selera kita. Mungkin Jeru tahu ya, nih, yang orang-orang penulis mengerti. Bahwa itu tes selera kita, Pak. Itu nggak bisa dibohongin. Bapak biasa menulis dari gaya yang puitik gitu. Bapak nggak akan bisa disuruh bergaya yang lebih kronologi. Nggak bisa, Bapak bukan gaya itu. Dia akan pasti cenderung ke puitik. Tapi tetap arahnya itu dalam pembicaraan dia, tetapi tetap dia arahnya tetap jelasinnya. Bahwa dia mau ngejelasin A gitu tarikannya. Ya itu yang dia jelasin. Cuman dengan liak-liuk kalimat kata itu bermain kata, itu liak-liuk katanya itu puitik dia. Gitu. Gitu, Pak. Jadi tetap firman Tuhan, cuman kan dia yang nulis manusia. Nah, manusia itu punya tes secara personal. Gitu loh, Pak. Pemahaman itu. Jadi gini, Pak Jones. Kalau itu firman Tuhan, habis itu sesuai selera manusia, habis itu ada diilhami oleh Roh Kudus, disinilah kita ini bingung ini, yang mana yang harus kita pegang gitu kan? Itu saya bilang selera tuh kalau makanan ya, cuman maksud saya begini, kalau saya bilang selera sebenarnya kalau penulis sih paham, tes itu maksudnya begini, satu ciri khas kita, Pak, saya penulis ini punya ciri khas. Kalau Bapak, saya secara sederhananya gitu ya, saya jelaskan. Setiap penulis itu tidak mau tidak, itu udah ada di dalam gen kamu. Kamu punya ciri khas sendiri dalam menulis, sama aja seperti dalam menggambar. Kamu punya satu kepedulian atau punya tes sendiri. Tes itu bukan, memang artinya dalam bahasa Indonesia selera. Cuman tes itu maksudnya sentuhan, touching kamu tuh dengan semua apa yang kamu kerjakan, menurut bidang kamu, itu pasti dengan touching kamu. Bukan touchingnya orang lain. Karena orang lain dengan kamu punya gen yang berbeda-beda untuk touching satu objek yang sama, bisa digarap dengan berbagai touching. Dengan berbagai itu. Karena orang berbeda. Itu maksudnya, Pak. Bukan selera. Bukan selera. Selera itu makanan, Pak. Tetapi maksudnya sentuhan dalam menulis. Itu membuat gaya bahasa. Membuat gaya bahasa, gitu loh. Nah, itu gaya bahasa itu yang melihat ada yang puitik, ada yang kronologis, ada yang macam-macam, ada yang perumpamaan, senang berbicara dengan alegoris, ada kayak Yohanes tuh di Wahyu tuh banyak alegoris di sana. Nah, begitu. Jadi masing-masing ini punya gaya bahasa sendiri gitu, tapi itu semua inline. Oke, Pak Jones, jadi sekali lagi penegasan pertanyaan saya, apakah benar ada masuk puisi-puisi ke Alkitab Bapak ataupun Bible Bapak? Silakan. Jadi bukan puisinya masuk, Pak, bergaya puitik. Bukan puisinya masuk di situ. Bergaya, Pak. Bergaya dengan puisinya beda, Pak. Jadi dia bergaya puitik. Ada itu di beberapa kitab perjanjian lama terutama. Mereka meliuk-liuk katanya tuh hebat mereka. Nah, itu bergaya puitik. Ini style penulisan sebenarnya. Style penulisan. Kayak contoh aja deh, tadi kita perdebatkan. Ya, antara Matius sama Markus tadi, ayat yang tadi. Itu style penulisan sebenarnya sama maksudnya. Cuman style penulisan nih, karena satu sumber yang sama, diperintahkan sama, waktu yang sama, begitu dituang berbeda. Karena style penulisan, gitu. Kelihatan berbeda. Karena style penulisan, padahal sama maksudnya. Gitu loh, Pak. Iya. Yang sana pakai kecuali, yang sini pakai atau. Sama nggak? Sama dia pengertiannya, begitu dia olah katanya. Cuman stylenya nih yang berbeda nih. Antara Markus dia maunya stylenya begini, Matius maunya stylenya begini. Gitu. Kalau gitu yang ayat kalau yang tadi tidak, Pak, dengan Wahyu 12 dengan apa ini? Dengan yang apa kita bawakan tadi dengan Matius dengan Markus ini memang jauh, memang jelas-jelas berbeda di situ, Pak. Oke, Bang Elmore, silakan, Bang. Nah, gini, saya cuma mau menambahkan dari perspektif saya. Di budaya Timur Tengah sejak zaman itu memang terkena, memang budaya Timur Tengah memang ada budaya atau sastra puisi, nyanyian. Nah, di Alkitab itu, dalam Alkitab itu bukan hanya puitik, yang kalau Pak itu bilang puitik ya bergaya puitik, bukan hanya puisi, tapi juga tarian, nyanyian untuk mengungkapkan
doa, pujian kepada Allah, ataupun ya ungkapan lah, begitu. Saya pikir di dunia Arab pun begitu, ada puisi, paham sekali dunia Arab akan hal itu. Memang itu budaya Arab, budaya Timur Tengah kok. Tarian, nyanyian, puisi, apa namanya, perumpamaan. Saya pikir itu bukan satu hal yang aneh. Itu memang ada juga nyanyian, Pak. Banyak nyanyian gereja diambil dari ayat Alkitab, di Mazmur sama di Kidung Agung. Banyak, Pak. Itu karena bersifat nyanyian dia. Di Nabi Daud kalau tidak salah dia ada satu kondisi dia malah menari memuji Allah. Menari dan kan itu kan jadi tarian, jadi nyanyian. Memang ada yang menjadi nyanyian. Betul. Iya, itu memang budaya Timur Tengah sih. Enggak gini, Pak. Apakah puisi ini firman Tuhan juga? Iya. Gini loh. Boleh nambahin enggak? Itu suatu bentuk puji-pujian buat kepada Allah Yahweh pada saat itu. Ya, bentuk, betul Bang, bentuk oke lah. Yang saya tanya, jadi, apakah ini, Alkitab ini bisa dibilang memang buku sejarah juga, kitab suci juga. Ya, yang isinya enggak 100% semuanya ayat-ayat suci, bukan seperti itu. Kalau kitab perang malah. Oh, berarti tidak 100% ayat-ayat kitab suci ya. Maksudnya, oke, saya dapat duanya. Sampai Wahyu tiap kata-katanya itu bukan 100% tiap katanya itu ayat suci. Itu gini, bukan 100% ayat kitab suci. Rentetan apa? Tuhan sedang bernubuat. Seperti kayak di Alkitab kan banyak orang-orang yang melakukan dosa. Tapi akibat dari dosa itu Tuhan menghukum mereka. Seperti itulah. Ya oke, Bang Muhammad Zain, mungkin saya kepanjangan. Ada yang mau ditambahkan Bang ataupun di apa Bang? Diluruskan. Silakan Bang Muhammad Zain. Bang Muhammad Zain. Kemana Bang Muhammad Zain? Oke. Ini saya boleh nanya nggak ya? Boleh Bang, boleh. Ya. Menurut histori Islam, kapan Nabi Isa itu dilahirkan? Menurut histori Bang? Ya, menurut histori Islam itu kapan Nabi Isa dilahirkan? Kapan Nabi Isa dilahirkan Bang? Karena nggak ada Bang histori Islam yang menceritakan tentang Nabi Isa gitu Bang. Ulama-ulama, ya pastikan ada tafsir-tafsir. Dicat di tafsir atau di Al-Quran Bang. Ya, entah itu Al-Quran atau apa, historinya gitu. Nggak, histori ini kan sejarah. Iya kan? Nah, histori ini sejarah, bahwasanya yang ada diceritakan oleh Sang Maha Pencipta kepada Nabi Muhammad bahwasanya pernah lahir seorang Nabi Isa. Tidak ada dicatatkan tanggalnya, bulannya gitu, ya, harinya. Kapan gitu? Kapan? Pada zaman apa? Pada kan di zaman dulu kan pasti ada kayak macam kayak dinasti gitu kan. Kekuasaan siapa, ini siapa? Mungkin kalau saya kurang Bang, kurang mempunyai literasi ke situ Bang, saya tidak berani menjawab asal-asal Bang ya. Nah itu Bang. Agar memang apa, saya mohon maaf, saya dengan gentleman Bang, saya PR-kan dulu. Kalau memang Abang tanya histori Nabi Isa gitu, di zaman jadi, apa, karena nggak ada diceritakan di sana ya? Bang. Gimana? Nggak ada diceritakan dalam Al-Quran demikian Bang. Berarti memang di ini nggak ada jawabannya. Ya kan, bukan nggak ada jawaban Bang. Ya, oh ya, boleh juga Abang beranggapan tidak ada jawaban. Bahwasanya ini saya PR-kan dulu. Saya tidak bisa menjawab sesuai asumsi saya, tidak. Nah itu Bang. Karena kan gini,
Isa itu kan pasti punya silsilah. Dia dari keturunan siapa, keturunan siapa, keturunan siapa. Ya. Nah, kalau di Quran sendiri ada tidak rentetan itu? Tidak, Bang. Tidak dicatatkan sejarah. Nah, makanya saya enggak tidak. Makanya saya tidak bisa mengasumsikan sesuai selera saya. Nah, gitu. Gitu, Bang. Oke lah. Berarti tidak diketahui. Bukan semua orang Islam tidak diketahui, Bang, ya. Ini saya. Keterbatasan saya gitu, Bang, ya. Oh. Apakah ada para muslim yang bisa bantu menjawab? Ini mungkin Bang Muhammad Zain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Imrus. Segala berkat terus. Oke, apa yang perlu? Putus-putus. Ini dari saudara kita Kristen, apa yang dia tanyakan tadi, Bang? Ada enggak suara saya enggak putus-putus, Bang? Ini sinyalnya udah alhamdulillah mendingan. Iya, Bang. Gini, Bang. Kenapa, Bang? Dalam Islam ditanya ada enggak historinya Nabi Isa gitu. Di zaman apa? Lahirnya tanggal berapa gitu. Hari apa gitu, Bang? Mungkin tanggal enggak perlu lah ya. Yang paling lengkap itu di Surah Maryam itu. Mungkin di zaman apa? Nah, itu Bang, lengkap itu di Surah Maryam. Jadi memang sifatnya wahyu Allah itu, firman Allah itu hanya mencantumkan hal-hal yang penting. Yang memang tidak dianggap penting ya enggak penting, enggak dicantumkan. Seperti memang kisah berdoanya Nabi Zakaria ketika dia di usia yang sudah sangat tua, kemudian dia dikaruniai oleh seorang anak putra yang bernama Yahya, dan kemudian menurunkan anak lagi sampailah kepada Imran gitu kan. Nah, ada lagi surah khusus untuk keluarga Imran. Nah, itu sebenarnya satu surah Ali Imran itu bercerita tentang silsilahnya Yesus Isa alaihissalam. Panjang banget ceritanya di situ. Bahkan silsilah Nabi Muhammad saja tidak banyak diceritakan. Justru banyak diceritakan itu keluarganya Imran, keluarganya Isa alaihissalam. Panjang sekali kalau memang mau diurai itu riwayatnya, dibacakan tafsirnya, oh panjang sekali. Itu bukti bahwa Islam itu sangat memuliakan sosok Isa alaihissalam. Kalau mau dijabarkan sini nggak cukup satu hari, Pak, surah Ali Imran itu. Ali Imran itu artinya keluarga Imran pada kitab, ya? Kitab Tor, apa? Kitab Taurat. Amran atau Imran itu di zaman Musa. Itu di zaman ya, bisa jadi. Tapi kalau di Al-Quran itu kisah Musa itu tidak pernah tercantum nama Imran gitu. Artinya berbeda generasi. Amran itu bapaknya Musa. Oh, bukan.
Justru bapaknya Musa kalau di Al-Quran itu enggak disebutkan. Ibunya ada. Saudaranya Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Kucang Anyon, selamat. Lanjut Bang, ini berhubung saya ini lagi ajan nih. Oke, okay. Saudara Musa itu Harun itu, saudara Musa. Ya, itu Nabi Harun, bukan Imron. Saudaranya, kalau tanya saudaranya. Ada apa? Kenapa nabi-nabi yang dibahas? Apa masalahnya? Kenapa Bang dengan Nabi Musa? Enggak, ini kan Yudi Cahyadi ini mungkin ingin mengetahui silsilah Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an gitu loh. Bukan, bukan, bukan itu Bang. Bentar saya luruskan. Bang izin saya luruskan. Bang Yadi Yudi Cahyadi menanyakan ada enggak histori Nabi Isa di Islam gitu. Itu yang pertamanya, sejarahnya Nabi Isa. Ya, jelaskan dari teman-teman dari tadi nih masalah ini. Sampai berapa kali muter-muter itu terus. Masalah Nabi Isa itu, Isa putra Nabi Nabi Isa atau Nabi Musa? Nabi Isa, Nabi Isa. Isa putra Maryam itu kelahirannya ditelakan tentang yang dituhankan itu saja, enggak ada, bukan kitab sejarah. Keturunan ini tidak ada. Kalau kisah nabi-nabi yang penting-penting saja, yang pokok kayak Musa, kayak Ibrahim dilempar itu. Apakah Isa bukan nabi penting di dalam Islam? Kenapa? Apakah Isa penting? Bahkan sangat penting. Nah, kok tadi yang penting-penting saja jawabannya? Enggak. Ya,